Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Alamana bil usul Ashadu an la ilaha illallah Tahu la sharikalah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu bihi al ila ilallah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Janabal mukarramin Semua zuriyah pendiri Pondok Pesantren Nirboyo Mbah Yaya Abdul Karim Al Karim Ibnul Karim Khosotan pengasuh Pondok Pesantren Nirboyo Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi dan semua duriah-duriah Bayi Abdul Karim pada para santri-santrinya, para tulapnya, para muhibbinnya, para asatid yang kami hormati, iktifaan waktu soron, Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dan bermuat jahat dalam majelis yang penuh dengan barokah untuk mempelajari kitab lubul usul yang berisikan usulul fiqh dan usuluddin Harapannya, kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan barokah beliau, sehingga bisa memperkokoh akidah kita, Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan bisa mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman kemarin. Pelajaran yang sudah lewat kita berbicara tentang rukun kias yang nomor empat yaitu adalah ilat yang diungkapkan dengan kata sifat yang mengkurung promikan, yang menjamekan yang mempersatukan antara aslun dan farun. Bantuan pati jelas ini. Bantuan pati jelas ini. Mikirin bantuan pati jelas. Eh? Jelas ya? Kok samangannya kodok bengung itu. Nih. Yang kemarin disebutkan juga wasfun atau titik temu antara aslun dan farun itu ada kalanya ilat yang disebut dengan kias ilah ada kalanya dalilul ilah yang kemudian disebut dengan kias dilalah ada kalanya sifat sabihan yang kemudian disebut dengan kias sabah dan kita sudah tahu mahwal ilat wa ma'atru kamal ilat yaitu adalah al-mu'arif atau muasir dalam cara zohiron bukan muasir hakikotan zohir atau majasan lalu juga kita tahu berfungsi daripada sifat itu di dalam pengaruhnya hukum adakalanya dafiah, rofiah dan ada fa'ilah lahumah syarat-syarat ilat kita sudah tahu yaitu harus wasfan hakikian giron mundobaton Sekarang juga ilat itu masalah sifat ada kalanya wasfan urfian mutoridan, ada kalanya lugawian dan ada kalanya syar'ian Kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar dan berikut contoh-contohnya. Sekarang adalah untuk mengambil ilat nanti akan kita pelajari di dalam kitab Masalikul Ilah. Itu cara pengambilannya ilat bagaimana itu nanti kita akan berbicara dengan Masalikul Ilah Kelemahan ilat, bagaimana nanti akan dibicarakan dalam Kitab Kowatih dan lain sebagainya, nanti uh, untuk yang akan datang. Sekarang kita berbicara syarat ilhak dulu, syarat ilhak dengan menggunakan ilat perkara-perkara yang bisa dihukum disamakan dengan yang lain menyamakan far dengan asal dengan berdasarkan ilat syaratnya apa pertama antastamila ala hikmatin ilat yang bisa menggeret atau bisa berkembang kepada far'i harus ilat yang mengandung maslahah Amah Yang muktabar syar'an Apa masalah amah Yang dimaksud masalah amah Ini adalah masalah yang maksud Dirumuskannya Hukum Yaitu yang didawana Kholakolakum fil ardi Jami'ah Allah Ta'ala menjadikan Sesuatu untuk kemaslahatan kamu semuanya. Sedangkan hikmah atau maslahah, hikmah itu maslahah, hikmah itu kebaikan. Makanya di dawono Allah, wa may hikmata faqad utiya khairan kasiro. Siapa yang mengetahui hikmah maka akan mengetahui kebaikan sesuatu. Makanya semakin orang itu mengerti tentang hikmah, maka akan selalu mengerti tentang positifnya sesuatu dan tidak gampang mengetahui dengan tidak gampang mengklaim negatif pada sesuatu. Ini kuncinya nih kuno wa may yu'tal hikmata faqat utiya khairan katsira hikmah dari syariat atau maksud syar'i dalam makhluk hanya ada lima ini yang dibicarakan dalam kias hikmah 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 hikmah, hikmah itu kembalinya kepada lima hal yaitu ayakfadha alim dinahum menjaga agama wanafsahum menjaga badannya baik itu nanti dalam kesehatan di dalam nyawa dan lain sebagainya makanya sampai boleh tidak membandingkan mayat covid karena khawatir akan merenggut nyawa yang memandikan betul tidaknya saya nggak tahu tapi dalam rumusan boleh kalau itu merenggut apa enggak itu kan jurusannya kang dokter itu ada kepentingan atau tidak saya nggak tahu nah. ketiga melindungi akal keempat melindungi nasl kelima melindungi harta karena harta itu merupakan urat nadi tanpa harta, orang tidak akan pernah hidup, tapi matinya orang juga karena har, harta. Tanpa harta, tidak bisa kita uh, bisa melanggengkan kehidupan di dunia, tapi dengan harta, kita akan saling membunuh satu dengan yang lainnya karena tidak sesuai dengan kadar masalahnya. Berarti, setiap sesuatu yang mengandung unsur lima ini atau mengandung menjaga lima hal ini, ini disebut dengan maslahah dan segala sesuatu yang menghilangkan enam, lima hal ini disebut dengan maaf sadah. Ini kita pun. Berarti menolak mafsadah termasuk juga maslahah berarti ketika disebutkan dengan makna maknan fihi maknan 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 sifat ada maknan hal ada suatu yang ada di dalam kias yang dikendaki adalah salah satu dari lima hal ini nih kalau ini, karena, ini. Jadi karena ada makna kita kembangkan karena ada maknan nah berarti yang dikendaki dengan maknan itu adalah Salah satu dari lima hal tersebut maknan itu apa? Yes. Sifatun ko imatun mau judatun bi khayzulau kusifal hijab laro ainaha. Itu namanya maknan. Makanya dalam tauhid disebutkan dengan maan, jamaknya maani. Ini loh sifat yang melekat pada zat yang andai kata kita dibuka hijabnya kita akan welo-welo akan jelas. Dari sini orang akan mengembangkan ini butuh laukusiva, butuh dibuka. Karenanya di dalam mengaji fikih bisa mengembangkan beraneka ragam macam itu, fokusnya pokoknya hanya muka safah, karena dibuka oleh Allah. Kalau tidak dibuka oleh Allah, tidak muka safah, tidak akan bisa berkembang. Oleh karenanya, semua mustahid-mustahid itu adalah orang yang warok, orang-orang yang betul-betul. Mendapatkan ilmu mukasafah dikarenakan tidak ada kepentingan dengan dunia. Mereka fokusnya annal hijab laro ainaha akan mengetahui makna itu. Berarti belajar istihad, belajar mengembangkan fikih tidak cukup anak sekedar mengaji, tapi perlu tarkul muhar, romad perlu mujah, hajat. Ini penting, lalu di dalam menjaga lima hal tersebut masih akan ada tingkat-tingkatan, ada dororat, ada hajat, ada manfaat, ada zinah, ada fudul, fuduli nah, dan itu nanti hukumnya akan bermacam-macam. Kalau darurat ya tubikul makhdurat. Nah itu kalau manfaat nanti tidak sampai menghalalkan hal yang haram dan lain sebagainya. Termasuk contoh dari salah satu hal yang darurat syariat menghukumi orang kafir yang menyesatkan Nah, jadi yang menyesatkan Al-Mudil harus dibunuh orang-orang yang mubtadi'ah yang mengajak ke bid'ahannya berarti provokasi, provokator. Ini perlu dibunuh dikarenakan menghilangkan agamanya makhluk. Berarti menjaga agama, Perlu adanya kisos bagi orang yang membunuh karena menjaga nyawa. Ada hat dari mabuk karena khomer, karena menjaga akal. Yang mana akal itu merupakan esensi dari taklif. Orang zina perlu dihat karena menjaga keturunan Sebab kalau tidak ada keturunan itu nanti tidak ada kepedulian Tidak ada kepedulian akhirnya cuek semuanya Wajibnya mencegah dari gosop syarikah Sehingga perlu adanya potong tangan atau penjara dan lain sebagainya Karena dengan takziran pencegahan rasab syarikah akan bisa melindungi harta yang merupakan urat nadi kehidupan manusia. Jawono latu tusufaha amwala lati jaalallahu lakum kiamah tanpa harta kita nggak bisa kiam, nggak bisa nggak bisa berdiri, Karenanya lima hal ini tidak ada satupun agama yang me, apa, tidak ada satupun agama atau syariat yang bertentangan. Kalau memang agama dan syariat itu betul-betul agama yang islahul khalqi. kalau agama kok tidak memperbolehkan kok kok menghilangkan salah satu dari lima ini, misalnya melegalkan perzinaan, melegalkan poliandri, dan lain sebagainya itu jelas bukan muslih lil-khalqi, itu fasad. Jelas, tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Makanya tidak bisa direspon, apalagi melegalkan Uh, apa itu namanya pernikahan kontrak atau pernikahan apa itu yang kemarin dirumuskan oleh dokter Soponiku sing anon ini melegalkan kawin apa dan kamil uh, misyar yang kemarin oleh dari Jogja itu loh itu jelas salah konsepnya anu itu loh, konsepnya siapa itu, doa curi itu jelas fasad. Lalu syarat daripada ilat yang mampu digunakan untuk, atau syarat boleh kita mengilhakkan masalah dengan asal berdasarkan ilat, harus, ilatnya ini yang memberi spirit untuk diikuti hukumnya, dan patut sebagai bukti kesinambungan atau keras keserasian dengan hukum. Dengan ilat, contohnya seperti menjaga nyawa, di sini ada hikmah yang di situ ada urutannya, ada sangkut pautnya dengan kisos. Kenapa? Nah, kok bisa kisos akan bisa melindungi nyawa? Nah, ini perlu ada angen-angen. Kok so kisos bisa melindungi nyawa itu bagaimana? Yo, ini perlu istimbat si ya ulil Karena orang yang karena orang itu rata-rata takut mati. Kalau nanti dikisos dia tidak jadi membunuh dengan tidak jadi membunuh berarti sama-sama hidup. Itu yang dimaksud inna totul hukmi hubungannya di sana. Walaupun toh kenyataannya pembunuhan tidak akan pernah hilang, sudah pasti itu tidak ada namanya di sini tab asu alal imtisal tapi dengan nyata-nyata orang itu imtisal enggak. Sebab orang berbeda agama, orang maksiat harus ada di atas bumi. Enggak bisa kita hilangkan. Lau Allahu amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Apa anta nas? Apa kamu paksakan mereka kata yakun mukminin? No, enggak bisa nggak bisa. Tapi hukum tetap. Nah, yang terpenting hal itu secara akal, secara apa itu namanya real bisa tab asu alal imtisal walaupun banyak yang tidak imtisal. Ini tetap bisa kita gunakan untuk memutuskan, untuk menyamakan, untuk mengembangkan. Jangan kenyataannya masih banyak, kayak jangan gak, gak bisa bicara dengan kenyataan yang semacam itu. Tapi secara akal bisa, kalau masalah kenyataan itu kan olahnya manu, olahnya manusia itu sendiri, itu nggak bisa. Lausha Allahu, aku lausha Allah la wahidah. Dan Allah menjadikan maksiat itu pun juga, kalau kita tahu hikmahnya akan ada hikmahnya. tapi nanti ini bahasannya anu ini bukan usul fakir ada hikmah hikmah Tetap ada hikmahnya gampang kan, kalau tidak ada orang maksiat, tidak ada pondok, is gampang Iya, gitu. kalau tidak ada maksiat, tidak ada pondok, tidak ada pengajian, semuanya nganggur. Makanya itu yo harus ada, ngerti lah nuni. Ah, Lah hikmah ini akan bisa memberi spirit kepada mukallaf Baik itu apa itu kotil atau waliul amri untuk mengikuti perintah yaitu adalah ijabul kawat. Karena itu termasuk warisul kotli dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Akhirnya karena itu syahidan dan liina atau tiwujub, akhirnya ada wujubul kawat karena ada ilat sebab dia itu membunuh nah ini jangan diputar balikkan sebagaimana saya mendengarkan dialog di televisi kalau ada kisah ada semacam itu berarti dendam berarti Islam tidak meng, apa itu mengajarkan dendam ini, ini 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 apa itu kalau tidak muka syafaatnya nggak bisa akhirnya ya bisa kita mengajarkan semacam ini bukan urusan dendam tapi orang punya hutang harus membayar akhirnya Nah, itu saya melihat wah inilah eh, debat orang-orang yang dianu ya repot betul itu ya. Nanti tidak boleh hukum kisos, tidak boleh hukum manusia, karena apa itu dendam. Wah ini, itu piye. Nanti bukan sangkut pautnya dengan pribadi, tapi dengan umum. Kalau pribadi itu urusannya, dendam memang ada. Tapi kalau, atau istilahnya tasafi untuk menyembuhkan hati. itu. Tapi ini yang berkewajiban adalah yang bertanggung jawab yaitu pemerintah. Cuman wamani uha wasfun wujudiyun. Ilat ini akan bisa berpengaruh kalau tidak ada manek. Apa maneknya? Maneknya ada maneknya ilat adalah wasfun wujudin yukhillu bihikmati suatu sifat yang wujud yang bisa merusak hikmah tadi, yang bisa menghilangkan hikmah tadi. Manek yang dikendaki di sini adalah sebaliknya syarat, yaitu min wujudi adamun wa wu adamu wujudil hukmi. Ketika ada mengharap mengharuskan tidak adanya hukum, wujudnya sesuatu wujudnya sifat mengharuskan tidak adanya hukum yang sudah ada mug tadi yang sudah ada sab sabab yang nanti ada dua ada mani hukmi ada mani usabab us mani ini ada dua mani ilah ada mani hukmi ada mani us sabab Contoh wujud apa tuh Dain, dain itu hutang. Hati lakum dainak dainukum wali waliat dainin, Hutangmu wali ya hutangmu ya hutangku ya hutangku. Doa Nah, Den, yang mewajibkan zakat. Asalnya ada muktadi, ada perkara yang menyebabkan wujudnya zakat karena ada nisab tapi punya hutang yang andai kata dibayarkan yang harus dibayar yang sehingga kalau dibayarkan semuanya ini habis nah ini akan bisa mencegah wujud dan wujubul zakat ancaman askotos zakat bid dan termasuk ubuah ini bisa mengakibatkan bisa maniul kisos dikarenakan bapak merupakan penyebab wujudnya anak sehingga tidak bisa dikatakan penyebab hilangnya karena penyebab wujud sehingga tidak ada kisos lagi tapi ada ada persamaan apa itu ada persamaan dengan syarat yaitu kalau eh, apa itu namanya, kalau sebaliknya syarat. Kalau syarat, wujudnya syarat tidak mewujudkan sesuatu. Tidak adanya syarat mewujudkan, mewajibkan tidak adanya sesuat, sesuatu. Kalau ada bal, tidak harus bal-balan. Tidak ada bal, pasti tidak bal-balan. Yang ada kapelaan. Okay. Yes. Cuman, Kadang ada, atau kadang di dalam syarat dan manek itu akan bisa bertemu. Gini ku dalam satu hal, misalnya seperti wujudul manek intifa usharti, terus intifa usharti intifaul hukum. Ini yang ini yang apa itu namanya yang uh, sebaliknya yang tafi al hukmu binti faihi wal mane yang al hukmu biwujudi ini yang sebaliknya. Berarti wujudul mane intifa usharti sama-sama mengakibatkan sama di dan intifa usharti sama-sama mentiadakan hukum. hukum. Sama, ini sirak <tuh> Intifaul mane wujudu syarat sama-sama tidak mengakibatkan wujudnya hukum dan tidak mentiadak tidak mewujudkan aku eh, tidak mewujudkan dan tidak mentiadak tidak mentiadakan berarti andai kata di situ tidak ada mane yo tidak mewajibkan hukum ya tidak mentiadakan hukum sama hanya tidak ada syarat sama, -sama hanya adanya syarat ya tidak mewajibkan hukum, ya tidak mentiadakan hukum. Ini sama. Lalu tadi saya katakan mana itu ada dua, ada kalanya maniul hukmi yang nanti akan disebutkan di dalam bab mawane. Ada mani usabab yaitu suatu sifat yang wujudi, lah yang disebut ini, yang bisa merusak pada hikmah Nah, Hikmat hikmatu Hikmat hikmatu sabab yaitu adalah di mana hukum mestinya dengan sabab harus didirikan, tapi karena ada mana akhirnya dibatal. Yukhilu itu maknanya membatalkan. Contoh, sing usabab. khailu ni, latin nisab yaitu wasab atau ibak. Mestinya ketika ada nisab mengharuskan zakat, tapi ada mana digosok orang atau apa itu namanya dibuang minggat, akhirnya tidak bisa menjadi in ikot. Hanya hitungannya saja ada, realitanya ndak ndak ada. Ini akhirnya bisa mencegah, bisa menghalang-halangi wujudus sabab. Makanya disebut dengan manius sabab. Lalu nanti mana itu akan terbagi menjadi tiga lagi. Ada kalau aku mani usara, ini mani usara. yang secara syariah terbagi menjadi tiga. Ada kalanya manek ibtidaan wa seperti rodok iki mencegah ibtidaan kalau sudah rodok tidak boleh dikawin dan mencegah istimror di tengah-tengah perjalanan perkawinan ternyata disusui juga harus mencegah istimror tapi ini lam yusawar kejobol golongan wong meduro yang dikawinkan masih kecil <giranya> atau menurut pendapat yang bisa mengakibatkan makrom itu tidak harus dua tahun <giranya> yang beredar ketika aku di Arab ketika wanita gak boleh nyupir harus nyusoni supire <giranya> nah, itu akhirnya bisa mencegah istimror <giranya> nah kalau seperti itu nanti suami-suami tidak boleh menyusu kepada istri karena akan bisa <meng> mencegah istim istimrar <meng> ada kalanya maniul ibtidak ah apa itu namanya dan bisa memutuskan dawaman putus hanya memutuskan dawam namun tidak membatalkan seperti idah idah ini kalau di dalam idah tidak boleh kawin kecuali yang mengawini sohibul idah dengan syarat-syarat yang tertentu di dalam kitab fikih. Tapi ketika idah di tengah-tengah perkawinan ini tidak mencegah untuk istimror hanya mensekor sementara. Seperti punya istri kenawati subhat, yontah itu bagaimana permasalahannya saya kok belum pernah mendengar dalam realita. Hanya dalam kitab saja. Kok ya iso to istri kok bisa wati subhat bareng niku Kok kaya kok apa gak kentara keringatnya dan setunya Tapi andai kata terjadi ini mani ul ibtidak tidak maniul istimrar, sehingga nanti setelahnya habis ijab masih terus berlangsung, tapi men yakto itu mensekorse. Sementara yang ketiga, ada kalanya mani udawam laib tidak. Mani dawam mani ul istimror, tapi tidak ibtidak seperti kufur binisbah limilkin. Orang kafir bisa memiliki orang Islam pertama kali karena bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, dari dan sebagainya. Karena dapat warisan, misalnya. Nah, tapi tidak bisa ini tidak bisa mencegah tidak karena bisa dengan waris atau lain-lainnya waris dari contoh-contoh yang contohnya itu tidak lebih dari 40. Namun bisa mencegah dawam sehingga kalau sudah memiliki harus diizalatul milki dengan cara cara yang tertentu. Jadi untuk untuk ijbar alal izalah dipaksa untuk menghilangkan sebab orang Islam, orang kafir tidak boleh menguasai kepada orang Islam. Kemudian syaratnya mana itu wasfun wujudiyun yukhillu bi hikmatiha. Seperti tadi seperti Den menurut pendapat yang di situ mencegah wajibnya zakat alal madin. Kalau di dalam fikih Syafi'iyah masih ada khilaf masa data tafsir antara eh, mal yang apa itu mal nakden dengan zuruk kalau juruk tidak mencegah tapi kalau nakden bisa mencegah tapi aku juruk ada yang mencegah pula menurut Imam Ghazali tapi dengan catatan itu habis kalau disaurkan jangan sekedar punya hutang terus Uh, tidak kewajiban zakat nanti bihay sulau kudia bihazala soro fakiran fakiron tidak bisa di pokok yang penting punya hutang tidak wajib zakat itu seperti ketika hari raya akan hari raya cari hutangan biar bisa mendapatkan zakat atas nama gorem cari hutangan Kenapa, gue, utangan biar saya jadi gorim? Tidak <laughs> bisa, semacam itu. nggak bisa, hal ini kadang olahnya takmir-takmir yang nggak ngerti hukum. Ketika uh, hari akan hari raya atau puasa, mencari hutangan untuk bangunan masjid, untuk beli apa itu namanya uh, bahan bangunan, akhirnya nanti mencari hutangan mencari mentak zakat bagian ghorim. ini fasadun min wajhan walaya juzu fil asohi kau nual hikmah ilam dan dobit di dalam ilat yang bisa digunakan analogis tidak diperkenankan Uh, 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 hikmah hikmah itu hikmah itu tidak bisa digunakan tidak bisa sebagai pijakan kalau tidak bisa diindibat dibatasi diketahui dengan seksama diketahui dengan umum atau merata. Jadi hikmah yang bisa digunakan ya hikmah yuk hikmah dari salah satu lima di atas tadi dulu ini bisa dijadikan sebagai pedoman manakala mundobat mundobat itu bisa dipatesi bisa diketahui bisa dikenal kalau tidak bisa dipatesi tidak bisa diketahui tidak bisa dikenal nggak boleh contohnya masakoh masakoh di dalam safar nggak gak bisa kita jadikan pijakan karena alat ilat masakoh Kenapa? Karena masakoh tidak bisa diintibat. Nah, berarti enggak boleh kita mentaklili sesuatu karena mentaklili mokel karena safar aku karena masakoh. Di kenapa diperbolehkan mokel di dalam pepergian karena ilat masakoh? itu tidak boleh kecuali kalau hanya ilat kosiroh gitu saja yang sehingga kalau tidak masakoh tidak boleh tidak tidak ada yang mengatakan semacam itu masakotan augero masakotin di dalam pepergian boleh kita mok mokel nah, cuman walaupun toh di situ masakoh tidak bisa kita jadikan pijakan dikarenakan manusia di dalam kodrul masakonya berbeda-beda. Ada kalanya pergi sedikit saja sudah masakoh, ada kalanya walaupun jauh tidak masakoh. Padahal syariat itu tujuannya untuk menyamakan, mensamaratakan di antara manusia di dalam hukum syariat. Oleh karenanya pijakan diperbolehkan mokel ini nanti akan di apa itu namanya? Akan uh, tidak bisa dijadikan pedoman, tapi yang dijadikan pedoman adalah safar yang di situ, manatul hukmi, dikarenakan mazinatul masyakoh. Karena mazinah, nah berarti karena mazinahnya bisa kita kembangkan di dalam safar yang ada di dalam kewajiban sholat, eh, kewajiban poso, tidak ada batasnya hanya didawakan fa mingkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra safaran qasiran am ba'idan da ada koyit. tapi dengan Mazinatul masyakah ini bisa kita jadikan pijakan dikiaskan di dalam masalah salat sehingga di dalam ukuran diperbolehkannya mokel, walaupun di dalam ayat itu, apa itu namanya, di dalam ayat itu tidak dibatasi dengan berapa ukuran safar dengan dasar Madinah. Bisa kita analogikan dengan safar yang boleh mengosor sholat. Nah, cuman nanti ini ilatnya apa apa ilat yang semacam ini hukum yang semacam ini masih banyak kelemahan bisa ditak bisa ditolak bahwa syaratnya tidak aku jarak darab al ilhak itu tidak menambahi syarat atau tidak menambahi koyit di dalam nas lagi nah, akan bisa menambahi koyit di dalam nas nanti akan disebutkan semacam itu ah jadi sehingga akan membatalkan nas sendiri yang di sana di dalam nas dikatakan famangkana mingkum maridun awala safarin faiddatu min ayamin ukhra ini tidak ada batasnya ketika di situ uh, kita istimbat kita kaji bahwa di sana ada mazinah yang sehingga akan bisa membatalkan kepada nas itu sendiri kenapa Loh, akhirnya kan membatalkan dalam nas kamu koyiti kenapa kamu Nah, ini uh, kelemahannya, tapi yang ada di dalam kitab-kitab kita, karena dalam rangka ikhtiyat, uh, yaitu dibatasi dengan masyakoh, itu dengan safar yang ada mazinatul masyakoh, yaitu safar yang ada dua, masyakoh, uh, mas, uh, ada dua marhalah karena dianalogikan, dikiaskan dengan masyarakat yang ada di dalam kosor sholat. Tapi nggak bisa dibalik. Kalau di dalam puasa ini boleh tidak puasa karena masyarakat dan di dalam madinatul masyarakat yaitu masa marhalaten boleh tidak puasa. Lalu kalau gitu sholat boleh tidak sholat. Karena sama-sama Madinah tidak boleh karena di dalam sholat rukshohnya hanya jamak dan e, apa itu namanya kosor bukan tarkun. Kalau tarkun tidak boleh. Nah, ini yang anunya. Nanti kenapa ini nanti bertentangan dengan nas? Mestinya kalau kita bicara tafakuh saja, minhaisul fikih di dalam skripsi ilat bisa kita katakan bahwa minta pemandang nas bahwa di dalam pepergian boleh tidak sholat kenapa dikiaskan dengan puasa diperbolehkan meninggalkan puasa berarti boleh meninggalkan sholat walaupun walaisa yaku yakulubi dalik tapi dalam tafakuh kita konsis komitmen dengan usulnya saja itu bisa namun kita kembali bahwa dalam fikih ini perlu dalil tafsili tidak cukup dengan kaidah. Yang di sinilah yang kemudian ada nas-nas yang melarangnya gitu. Tapi kalau min khasut bisa. Faham ya? Ini anunya. Nah, kita di dalam usul fikih itu kalau tidak dibatasi dengan tek-tek yang ada, ini bisa bias bisa kita bisa itu gak bisa kita lemahkan nasinya gak bisa kecuali dilemahkan dengan nas lah nas lah nasnya itu dengan ini kita kaji dengan seperti ini juga bisa ya bisa tapi pengkajian itu akan membatalkan pada nas itu sendiri ini tidak boleh makanya nas ini didudukkan pada tingkat pertama istilahnya dogmatif tersenyat taab but gitu saja kalau kita bicara fekehnya, fekeh secara usul-usul-usul atau tafakunya, no problem. Maka sering saya katakan kalau kamu akan berbicara dengan masalah usul-usul fakih, fakih saja ini tanpa mempelajari nas-nas yang ada, tanpa mempelajari tek fakihnya terlebih dahulu, akan bisa menjadi bias. Jadi dianggap orang sebagai liberal. Karena memang kalau secara kajian ilmiah bisa itu, kajian ilmiah bisa. Cuman yang benar bahwa masakoh itu ila takfif itu sejelas jelas. Karena ada hadis yasiru wala tu'asiru terus ke edal masakoh itu terselipu tesir juga la dororo la dororo Uh, layu kalifullah genapsan ilah wisaha. Cuman perlu anda pelajari masakoh itu ada dua, ada masakoh latan fakku anil ibadah, ada masakoh yang munfakun anil ibadah. Kalau latang fakku anil ibadah, semuanya ibadah itu masakoh khususnya bagi orang yang kaslan, mesti. -mesti. Ini jajal ngantuk-ngantuk suruh surat tisa di masa kok. Dingin-dingin suruh ngantuk-ngantuk oh, suruh bangun subuh. Masa kok? Tapi masa kok yang semata itu masa kok yang tidak bisa infikak dari ibadah. Namanya puasa yo lapar semuanya orang yo lapar. Masa kok. Nah ini loh. Oleh karenanya nanti akan ada uh, di apa itu di Takiti dengan masako itu ada kalanya masako yang uh, tanfaku anil ibadah dengan latanfaku anil ibadah. Nah kemudian nafako yang tidak tanfaku anil ibadah, yang tidak tanfaku jelas. Yang yang faku ada dua, masako khawfifah yaitu gubernur. Ada masako sadid, sadidah. Nah nanti yang sadidah bisa Jelas karena darurat bisa memberi dispensasi hukum untuk khafifah tidak bisa memberi dispensasi hukum. Malah justru bikin berat karena ada operasi masker kemana-mana. Makanya gak bisa memberi dispensasi hukum khafifah ini. Bisa tadi itu ketemu dua kok yang anu wahiki gak dua masker orang satu seket ini lagi nek luru lah ya lima ratus. Iki mbak kopi pak itu, ah, gak bisa memberi dispensasi hukum. <laughs> yang kedua masa kosa Kemudian yang tiga fast tafti kolbak biayi Shayin adna biayi Shayin akrab ila syadidah am ilal khafifah. Tapi garis besarnya bisa, dan kita bisa mengkiaskan dengan masyarakat. Makanya, contoh di dalam puasa, mestinya niat itu, kesedusyek muktarinan bivikli. Tapi karena kita, untuk tatabuk pada tulu'ul fajri, no mungkin. Sulit. Bukan berat kita enggak, tapi kesulitan. Masyarakat. Akhirnya, bisa dilakukan sebelum fajar yaitu tabiyat ini kita kembangkan ketika sholat sulit untuk mukorona karena sudah kena penyakit was-was, nah kalau dituntut mukorona nggak jadi-jadi itu usolli 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 masya allah usolli sudahlah nah, nah. kalau seperti ini sudahlah niat saja sebelum takbir niat ingsun sholat petang rokat madep kelibat produk krono utalah Allahu Akbar no problem kenapa karena masakoh yang lebih enak kan nih kenapa kita sulit untuk menyamakan kenapa sulit karena penyakit makanya akan memperbolehkan untuk niat kobla takbir atau kubailat takbir karena sulitnya iktiranun niat bit takbir lima nubtu liabil bil waswas. Ngoten nah, penak niku ngkene niki. Lho sampai kapan bolehnya? Sampai sembuh Itu aja. Lah ni dhato kal amru tasa wa Penak. Nah, tapi wah. Kalau ndak ada tagnya sampean enggak wani ngoten niku. Nah, kok wah kok berani-beraninya itu gegabah kan ini. Ya, sudah carikan saja tag-nya kan ada nanti. Kalau nggak ada bikinkan sendiri. Nah, ya kan, ya kan. nah, nanti kan ada kan dibikinkan. <laughs> ah, itu jelas. Nah, cuma taklil di Jawa Zilfitri lil musafir bisafar itu jelas taklil kosiroh. Kenapa taklil kosiroh enggak bisa dikembangkan yang sehingga seperti sholat boleh dikiaskan dengan puasa tarkun tidak bisa karena kosiroh. dan juga tidak boleh ketika sudah tidak ada masakoh, berarti apa tuh namanya uh, boleh tidak oh, gak boleh ya tidak bisa karena tidak ada satupun pendapat yang mengatakan ketika nanti tidak berat wajib aku gak boleh puasa ndak cuma wa antasumu wa khairul lakum hanya kalau puasa lebih api ya, gitu aja tapi kalau akan terjadi doror, malah justru har, haram. Nah ini tuh juga nanti akan ada kembangan mungkin. Al-mun'u'idha jazah wajabah. Kalau begitu uh, hukumnya mokel wajib. Silahkan. Kenapa? Karena asalnya tidak boleh ketika boleh berarti hukumnya wajib. Tidak masalah Anda bicara yang semacam itu berdasarkan itu. Berarti bagaimana hukumnya mokel wajib. Kenapa? Alman uiza jasa wajib. Asalnya tidak boleh karena itu boleh berarti wajib. Silakan. Itu secara fikih. Tapi nanti ada tabrakan dengan nas tidak? Karena syaratnya tidak tabrakan dengan nasnya itu saja. Ini loh. Inilah kita di dalam masalah tafakkur silakan bebas-bebasnya. Kemudian kebenarannya diuji, dicari tabrakan enggak. Itu setelah menguji kebenarannya. Tapi kalau di dalam merumuskan pelek dengan ini harus seperti ini, gak masalah nah, Tapi untuk dipakai dan tidaknya perlu diuji coba, perlu di apa itu namanya teliti terlebih dahulu, gitu loh. Faham gak? Ini usul fikih macam itu aja loh kan? kan? Nah, ini bisa anda sudah langsung dengan usul fikih pelek Hukumnya mokel di dalam puasa adalah wajib bagi orang yang pepergian. Kenapa? Dasarnya alman u idaja Betul, gak bisa disalahkan itu. Tapi bisa benar apa bisa di, apa hal ini bisa pendapat yang kuat apa enggak atau bisa dipakai apa enggak itu nanti dikaji, diteliti. Kalau sudah tidak ada lagi, teruskan. Sampai ada dalil yang mencegah gitu aja. Uh, disinilah kadang-kadang menghukumi dengan manhaj sering tabrakan dengan kiai-kiai yang sangat kuat dengan teknya. Dan akhirnya kiai-kiai yang kuat dengan teknya tidak ada dalil lagi untuk mengerot kecuali itu liberal. <laughs> Hanya itu saja itu liberal. <laughs> tidak nah, bisa membedakan tuta dengan liberal itu tidak tahu. Beis. Cuman, yang jelas di dalam masalah puasa tadi, apa itu namanya, safar di dalam fitrun dengan ilat kosiroh, alam makal yang tidak bisa kepada yang lainnya itu kolilul faidah. Nah, faidah ini tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai kias tapi hanya kosrunas alal mahal. Nah, faedahnya hanya sekedar untuk bisa aku agar bisa diterima di dalam akal gitu saja hukumnya gitu loh. Hanya untuk memperkuat akidah gitu saja, bukan untuk pengembang pengembangan. Ngaten. Es. Karena apa? Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan anaman lam yasuko alai safar laya juzulahu al fitru wal jam wal kosru tidak ada, tidak ada. Kenapa tidak ada tajasuk? Sebab mukhalafatul ki emang nas yang itu nanti akan disebutkan di dalam syarat ilhak yang seterusnya bahwa di dalam kias ilat mustambatoh, kan namanya ilat mustambatoh atau itu. Karena tidak ada di dalam Qur'annya, di dalamnya kan? itu namanya ilat mustambatoh. Syarat ilat mustambatoh tidak membatalkan atau tidak bertentangan dengan an-nas. Nah, itu nanti akan ada. Ya ini aja, yuk, kita teruskan nanti ada. Dan saya sebutkan di sini nanti kalau sudah pada waktunya, tinggal seperti tadi gitu akan kan enak kan gitu kan. Wes. Wala ya juzu kaunu fis subuti. Tidak boleh taklil adami di dalam hukum subut. Contohnya adamul milki ilatun liwujudi khurmatil intifa. Enggak boleh. Adamu toharoh karena ndak suci ilat batalnya salat tidak boleh kita pakai yang semacam itu. Ayo. Nah, yuk, karena uh, niku syarat niku Terus ilat yang semacam ini ilat adamnya visubut itu sama dengan syar syarat. Gak bisa sholat karena tidak wudhu. Nah, tidak wudhu menjadi ilat Dasarnya sholat ini gak bisa. Kenapa? Karena ilat yang adami digunakan untuk hukum subuti. Walhasil sifat adami ini patut sebagai ilat di dalam kias untuk menetapkan hukum yang wujudi. Sedangkan ulama-ulama yang memperbolehkan taklil wujudi bil adami hanya tujuannya taklil belaka tidak masuk di dalam kias. Ya enggak masalah, enggak, ya enggak masalah kita mengatakan Gak sah sholatnya karena eh, ilatnya gak punya wudhu, batal sholatnya karena ilatnya gak punya wudhu. Nah, itu tidak masalah, tapi bukan masalah kias ini, karena di, kalau di dalam kias harus wujudi. Sebab apa namanya wasfun harus maknan itu? Yaitu tadi, yaitu wasfun uh, wujudun, aku imun bizdat, bihaistu sifal anal gijab laro Nah, nggak bisa karena kamu tidak ikut punya, nggak boleh menasarupkan. Ya, enggak, enggak bisa. Ini tidak boleh menasarupkan hal ini karena tidak ikut punya. Ini bukan ilat, nah, bukan ilat, tapi uh, tidak bisa menasarupkan, sebab tidak ada sebab yang memperbolehkan untuk menasarup. Menasarupkan, bukan karena anu jadi tidak ada sebab tidak ada ilatnya tidak ada dorongan tidak ada muktadi kalau taklil adam bil adam adam bil wujud ya seperti tadi wujudul ubuah akhirnya mentiadakan kisos itu sudah jelas boleh apa wujudul rodo mentiadakan nikah itu sudah etifak boleh Waya juzu at-taklil bima la yatlu ala hikmatihi Wayas utu al-hukmu bima yatlu ubima yakta ubintifai fi hilil madinah Boleh kita membuat ilat yang hikmahnya ini enggak jelas uh, Apa itu namanya kurang jelas Kemudian Wayas utu al-hukmu bima yakta ubintifaihi walaupun toh ilatnya itu tidak ada, jelas tidak ada, tetap hukum bisa berdiri, tetap tidak boleh karena mazinah, itu bisa. Contoh sekampangan, pertemuan antara wanita dengan laki-laki. Ini jelas ilatnya adalah, apa itu namanya, karena terjadinya fitnah. Kalau sudah yakto ubil fitnah bagaimana? Tetap tidak boleh karena madhin, madhinah, kan gitu. Termasuk sentuhan laki-laki dan wanita, kalau bukan mahram ini ada mazinah, kalau mahram tidak. Nah sekarang, kalau ternyata betul-betul tidak ada, Layat lu'u ala hikmatihi seperti di dalam uh, apa itu namanya sama oh bukan makram tidak ada syahwat sama sekali tetap membatalkan. Tetap membatalkan atau jelas ada hikmahnya di dalam sama-sama makram kok syahwat ya tetap tidak membatalkan itu fake. boleh yang semacam itu boleh. Wes. Kalau taklil bi ada misabab ya seperti tadi itu loh yang adami niku. Tidak ada korobah tidak uh, wanikah, tadi uh, tidak adanya korobah dan nikah dan walak sehingga tidak ada waris. Warisan niku adami itu ndak. Hal itu boleh, tapi di dalam usulul fikih di dalam bab kias tidak masuk. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk mengembangkan mas Allah. sedangkan ilat yang dikendaki di dalam kias ini untuk ilhakul far'i kepada asli. Nanti kalau anda menghakam ini tidak bisa mendapat warisan alasannya tidak ada kerabat, tidak ada nikah, tidak ada walak. Ya boleh-boleh saja tapi tidak masuk di dalam babki kias. betul Taklil bima layat lu hikmatihi contohnya ya Layat lu ala hikmati kan taklil ribawi bitokmi Atau lainnya Ribawi karena tokmun Ini hikmai apa ini? Kenapa ku harus makan Makanan nah, Ini karena ilatnya ya Karena nasi ikumlah Tapi otok ambito amis dah wis ngunuhiku wis Tapi hikmanya apa Gak tahu Layat lu ala hikmatihi boleh semacam itu. Kenapa? Ya karena nasnya gitu gitu loh ya. Nasnya gitu. Sehingga di dalam hal ini di dalam masalah ribawi ketika di situ toam sama toam terus juga apa itu namanya yang tidak diketahui jumlahnya dan seterusnya ini berdosa. Kalau tidak sesamanya mislan mislin ini berdosa. Cuman berdosanya ini tidak sampai dalam urusan hakul adami. Karena goya tuhu Kecuali kalau eh, apa itu namanya dalam masalah yang tidak misran bimisrin, misalnya kalau untuk muajal tidak khul tidak kobet ini berdosa dilarang namun dosanya ini karena ta'abud karena tidak ya terlalu wala hikmatihi tidak ada sampai minal kabair makanya kalau disebutkan makan riba itu kabair itu fi iskalun kenapa iskal The Iskalnya Goyah tu, so podo podo rido kan ya, podo podo rido, tidak ada hakul adami. Paling paling hanya karena melakukan akad yang fasid yang dilaku melanggar larangan gitu saja. Ini, lo kenapa? Karena ilhati niki layat lu halakik mati. Yes, ku ngerti dong. Niki lah eseng bab, eseng kayak niki Konsepnya hanya satu, yaitu omah genteng sapo nono abotenteng lakon nono gitu, mawon. Kenapa nggak bisa diketahui kok? Kenapa sampai tidak takobut gitu saja keluar dari hari saja tidak boleh? Padahal kan masih ridho masih masih di tempatnya masih ridho, ku boleh lah ya ala hikmatihi wis wis pokoke syarate wis ngono iku wis gelem ora ya paham untuk ini makanya dari sini berarti ilat ribawi yang di situ mat umat dan nakden dan maksuran dengan mat umat dan nakden ini adalah ta'abud ta'abud berarti haramnya itu urusannya bainana wa bainahu ta'ala kalau di dalam hakul adami keseluruhannya kembalinya kepada tarot tarotin asalkan sama rilanya tidak ada hakul adami mencuri saja kalau dilelakan boleh kok nggak ada hakul Adami kalau dikiaskan bahkan laisa ala wala al maridi kharajun wala ala raji kharajun wala ala ang busi kemantak buyutikum mau buyuti apaikum dan seterusnya enggak izin saja boleh kok eh kenapa karena tarot karena ridho, fiil mirido. Nah ini, tapi jangan dikatakan gegabah. <laughs> Wah, kalau gitu ribawi ribawi. Nah, lalu kalau di sana dikatakan inaladina yakuna riba kama aku uh, kama yataku aku lataku kama syaitanu ilah kama takop batu syaitanu minal mas zalika bi anam kolu innamal riba uh, inamal bayu mislur riba wa ahalallahu al-bay'a wa kharramar riba itu bagaimana ini ah, ini di dalam riba yang tidak dalam urusannya rodin tapi sampai aklum malil khair yes wa yasbutu al-kukum bimayak tau bintifai bihil madhina hukum itu bisa resmi dengan Ilatnya jelas-jelas tidak ada, pasti tidak ada cuma karena mazinatul ada. Tidak ada cuma mazinatul ada. Gairu mawjudin, maktuun biadami wujudihi, tapi mazinatul wujud. Makanya, hal ini, jawa bisafar liman roki basafinatan, kutiat safatul kosri filah seperti orang yang punya seifiangin angin. Nah, kalau sekarang sudah dipakili dengan pesawat dari Jakarta Surabaya satu jam udah nyampe masakonya kemana apalagi di pesawat dikasih makan lagi <guluh> oh ini makduan binti fa'ihi tapi karena safar itu madinah no problem nggak apa-apa as filasah Dan karenanya fayantaki zubudu naim ala kofahu wa in akbar maksumun bi adami Orang yang naim ini batalkan dengan kofah melumah, batal butunya walaupun maksum. Maksudnya tapi ya sekarang itu ya Nabi Allah Khidir atau Nabi Isa karena selain keduanya itu sudah tidak ada yang maksum kecuali Kang Maksum yang ada. Nah, ini tidak aku tetap batal. Kenapa? Di antum ma'uki mat fihi lil madzi iku al madzinah maka meliyakin. Arti karena madzinah dalam hal ini ditetapkan seperti yakin. Wakilalah yasbutu. Wa alaihi jadaliyun. Nah, Wakilah tidak Ini yang uh, fakih, yang tafakuh, yang tafakuh istilahnya itu konsis dengan kaidah. yang Mestinya yuk, nggak masalah, enggak batal, long jelas, nggak metuwo. Akhirnya di dalam ilatnya batalnya wudhu dengan tidur ini ilat yang lata ta'ayan yang semestinya cacat di dalam fakih, di dalam usulul fakih, dalam bab kias sebab Uh, ilatnya itu tidak jelas apakah naim apakah mazinah. Jadi kalau di situ naim ternyata walau diikhbarkan kok tetap batal. Nah gini, kalau di situ uh, mazinah kemudian ditutupi dengan rapat-rapat tidur dengan kofah kok tetap bat batal, kenapa kok bisa terjadi ini? ya karena masalah takarutnya dengan uh, hadis imam syafi'i mengambil yang paling hati-hati, walaupun di dalam secara teks tafakurnya dalam bab kias ini cacat karena tidak ta'ayun gak jelas, ya mengikuti yang memperbolehkan gitu saja, ngerti ini sebenarnya semacam itu kalau Maksudnya cara fakih ya plak 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 nah, ini kok gini? Nah, inilah yang kadang-kadang kita kebingungan ya, kok ngene kok ngene kok ngene. Akhirnya uh, kita akan berat ya yes, karena mengikut pendapat ini, pendapat ini hanya itu saja. Kalau kita mau konsis dengan usulnya saja, ilatnya harus tegas, tayun. naom apa? Mazinah, tinggal itu saja, milih. Enak, cuman nanti akan tabrakan dengan hadis-hadis itu tapi enggak tabrakan dengan mustahid-mustahid lain karena mustahid-mustahid lain juga ya ada yang plor sudah ada uh, karena menganggap hadisnya itu uh, apa itu namanya enggak suhaqe bagian akhirnya sudah pokok tidur enggak membatalkan nah, karena ini ada semacam itu Wis, ini diantaranya uh, ada kelemahan-kelemahan semacam itu kalau kenapa li anna ibrota fil mad inda ilmi. Nah, kalau secara jadalyun kita jadal tidak bisa kita anggap ada mazinah ketika sudah jelas-jelas tidak ada. Enggak ada, jelas enggak ad. ada kok masih kita hukumi ada. Tapi menurut kol yang pertama yang itu boleh akhirnya boleh kita mengilhakkan Mazinah seperti ilhakul fitri bil ini karena madin madinah ilhakul fitri yang di dalam ayatnya tidak ada koyit Famangka namingkum maridon aw ala safarin nggak ada koyit karena boleh kita mengilhakan dengan ilat mazinah walaupun intifak akhirnya boleh kita kiaskan dengan adanya Uh, kosor sholat yang singkat di dalam fikih boleh mokel ketika safaru kos in safaro safaro kos rin nah, itu sudah bukan hadis lagi ya, gitu, dan sama cari dalam hadisnya nggak ada kenapa kok harus safaru kosrin rin ini permasalahannya gini dalam hadisnya dalam ayatnya nggak ada yaitu umum pamangkana mingkum maridon au ala safarin ini menurut uh, yang memperbolehkan. Boleh ibadatul fitri mangkana awala safarin min tidak dikayiti dengan dua marhalah atau lebih atau lebih sedikit disamakan dengan safar yang memperbolehkan kosor yang disitu situ dengan dengan arba'atu burut yang berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas La tak suru li fi akola min arbaati burudin. Akhirnya krono nikumarinatul masakoh. Akhirnya di dalam safar yang boleh mokel disamakan dengan ini menurut yang memperbolehkan lil mazinah. apa itu namanya uh, pakai mazinah. Uh, Ilhaku bil mazinah. ini diantaranya. Kemudian yo sama nanti hadis-hadisnya banyak sekali tentang masalah safar la yakin untuk minu billah wal yamil antum safira salah satu ayamin ila ma'a mahramin itu juga nanti bisa dijadikan pijakan. Berarti yang dipilih oleh Abu Hanifah salah satu ayamin kalau salah satu hal itu ayamin berarti tiga mar kalah. Yes. <tuh> cuman uh, min annahu yusaratu fil ilhaq bil ilah wa hikmatin ala khikmati, ini adalah menjadi syarat itu hanya fil jumlah saja Jadi nah, bahwa syaratnya ilhaq dengan ilat harus istimal pada hikmah itu atau harus disyaratkan mengandung hikmah itu hanya fil jumlah secara global atau untuk mengetahui ilhak yang betul-betul boleh, ilhak yang betul-betul maktuk, yang betul-betul legal. Akan tetapi tetapnya hukum dengan ilat yang mustamil ala hikmah ini tidak mutorit paham syarat ilat harus istimal ala hikmah ini hanya secara global doang atau untuk memastikan yang boleh ilhak saja tapi tetapnya hukum dengan hikmah aku aku yang membuat hikmah ini tidaklah mutorit tidaklah mutorit pun akis bahkan banyak sekali yang sudah tidak ada hikmah sama sekali tapi masih tetap berlaku contoh nih kaman koma minan naum orang yang bangun tidur yakin yakin yadi yakin tangannya itu suci maka tidak makruh untuk dimasukkan pada air yang kolil sebelum dibasuh tiga kali. Nah, arti ini tantafi. Nah, arti kot yang tafi kamang kom to nau Ini pan mestinya kan kalau kita di dalam hadis. Uh, mangkoma eh, manis manis ekodo fal yaksil sa, eh, salah sama rotin li anahu latadri aina batat latadri aina batat mestinya kalau kita melihat daripada ayat ini hadis ini maka ketika ada aku eh, apa itu namanya baik itu tayakun atau tidak tayakun makruh kita memasukkan tangan tapi tidak ulama kalau tidak tayak kalau sudah yakin toharoh, ya tidak makruh untuk dimasukkan nah, nah sedangkan apa itu namanya li anakulayadri ainabatat ini menunjukkan ketika masih meragukan kesucian kesuciannya semacam itu. Lalu untuk diperbolehkan taklil dengan ilat kosiroh, yaitu yang tidak sampai kepada mahal uh, karena ilatnya itu adalah makhalul hukmi atau juz'ul hukmi al-khas. Maksudnya juz'ul hukmi al-khas itu tidak ditemukan pada yang lain seperti haramnya riba di dalam zahab bikoni zahaban ini mahal nas, mahalul hukmi mahalul hukmi ya zahab inilah kosiroh nah, ini tidak bisa ditemukan selain zahab ya enggak ada enggak ada atau jusnya hukum seperti nakdil wudhu fil kharij minasabilen alasannya apa bijus ihi bilkhor bilkuruj. bilkhuruj jisayin minha minhuma ini namanya taklilul hukmi bijus il mahal ini namanya ilat kosir kosiroh tidak ada yang lain itu sudah bisa fi'i nah, nanti kalau Imam Abu Hanifah tidak mengilati dengan bil khorij tapi bin najis silakan kalau Imam Syafi'i bil khorij nah khorij itu juzun minal mahal juzun min mahalil hukm hukmi hal ini no problem alias ja was lah tujuannya apa L tujuannya apa kalau di situ diperbolehkan yang semacam itu atau wasfi al khas Ah, uh, SPRK ini biasanya yang lainnya tidak ada persifatan. Awas al khos Sifat yang tertentu yang hanya dimiliki dia Seperti menta, kita mengkoyiti Mengilati Nakdun Sebagai ribawi Karena kiamul asya Dan hal ini Tidak ada kiamul asya Selain dengan menggunakan Nakden Tapi kalau kita kembangkan bagaimana Ini kosiroh Andai kata tidak menjadi kiamul asya juga tetap ribawi. Kalau sekarang seperti perak itu tidak kiamulasi ya. Nah, mestinya kan sudah hilang keribawiannya. Tapi karena nasnya itu pakai nakdet, yo tetap riba gitu saja. Nah, ini jadi gak usah dilatih senakdet, malah penak tuh Pungkuh kenyataannya segala yang kiamul asya, misalnya dengan pakai uh, uang rupiah, yo tidak bisa menjadi riba. yo, nah, ya, itu aja. Selecarnya gampang kan saya kata-kata dikisahkan nih kias, kias ilat -ilat yang ilat-ilat yang kau itu hanya mim babi, omah genteng, sapo nono, abut enteng, lakonono hanya itu saja loh sebenarnya. Kenapa kok dibahas? Wamin fawa itiha makrifatul munasabah watakiyatul nas ya panteslah. lah loh, biar kita tahu antak untuk mengetahui bahwa hukum ini ya serasi ya pas logis gitu aja lo logis nah, ya, cara nih niku ngomong ibadah gak perlu logis logisan gitu lo berarti tak abut kalau kita logis ya harus kita kembalikan logis ini yak tali bukti Asman mestinya gitu. Nah, ya. Tapi akhirnya apakah nakden itu menjadi ta'abudi atau tidak? zaman lihat nah, memang ada khilaf tapi khilafnya itu sangat lemah yang menurut yang kuat kalau yang tafakuh mestinya harus berubah-ubah tapi kalau Uh, bicara dengan Nas ya sudahlah nggak berubah-ubah yes itu saja nggak bisa dikembangkan kepada yang lain sebagaimana fulus wa in rojat rawajan nukut no tapi ada yang mengatakan fulus itu kalau rojat rawajan nukut no ya menjadi ribawi namun sangat lemah pendapat yang semacam itu tapi tafakku sajane Artinya ini mazhab tafakuh yang mengatakan fulus ketika rojat rewajan nukut karena kiamul asya sehingga menjadi riba. Itu tafakuh. Tapi lemah min haisud dalil sebab nasnya seperti itu gitu aja. Paham? Nah, tapi lihat tafakuhnya sepakat. Kita akumudir yang semacam itu memang ya fakih lanuni. Nah, itu konsis komitmen dengan koidah tanpa melihat apa itu namanya ada yang nyeleweng atau ada rambu-rambu lain apa tidak ini boleh ya boleh walaupun di situ sudah diganti dengan uh, polisi jaga rambu-rambunya boleh ya boleh kan ngoten aja ini cara berjalan dalam jalan ini ngoten kan biasanya ada rambu-rambu yang tidak boleh merah tapi ada polisi yang jaga di sana mestinya kalau sudah ada polisi yang jaga itu rambu-rambu kan nggak berlaku suruh terus ya terus suruh berhenti ya berhenti Nah ini dia tabrak polisi ini karena ada rambu-rambu yang memperbolehkan. Sistemnya semacam itu, itu. Yang tafakuh di dalam orang-orang uh, apa itu, uh, ada nas. Ada nas kok si tafak, tafakuh, betul. Loh. Nah, kemudian wabil ismi al di Yang jelas dalam masalah ini yaitu faedahnya. Aku kalau dikatakan tidak ada faedahnya, tidak ada, enggak bisa tapi faedahnya itu tetap ada yang kita takwiyah Terus bisa apa itu namanya kias il'aq dengan lakop. Seperti taklilnya Imam Syafi'i pada Najasatul Baul. Baulu mayu kalu itu tidak ada nasnya yang mengatakan najis. Mestinya kalau kita Uh, bicara dengan fakihnya ya suci. Kenapa? Yang najis itu yang ada nasnya adalah baulul insan, baulul arabi. Itu pun baulul arabi itu dikarenakan apa itu namanya dalil isyarah. Kemudian kedua buarul nas, yang itu diambilkan buar nih kok pada waktu istinja. Balu mayukal, ini najis apa enggak, Imam Syafi'i? Karena dengan lakop namanya baul, ya, sama-sama baul. Ya, najis ini berarti Imam Syafi'i mengajak bahwa najis ini tak akul, bisa dikembangkan. Tapi dalam satu sisi, Imam Syafi'i mengatakan najis itu tak abut, yang sehingga alat untuk menghilangkan najis hanya air atau debu sebab wa imaan bih dan juhlat al ardulim masjidan batur batuha ini karena kehati-hatian imam syafi'i nanti dalam satu sisi dia itu berani mengembangkan sampai menajiskan barang yang tidak ada mansus tapi di dalam tata cara menghilangkan dia tidak berani floor uh, pokok yang penting bersih masih terikat dengan nas wa yunazilu minas sama ima an bih. dan mestinya kalau kita tafakoh juga kalau wa yunazilu minas sama ima an liyutahirakum bi watu wajulat ala ar arduli masjid dan watu batu atau huran ini tentunya debu pun juga mampu untuk menghilangkan najis tapi di situ kok kenapa kok harus mubalak harus najis yang mukhlasoh saja yaitu tidak balas mestinya kalau tafakoh kalau di situ dikatakan turab itu adalah tahuron kita menghilangkan najis pun juga bisa dengan turab kenapa Gak boleh tapi Imam Syafi'i dalam mata Imam Syafi'i karena terganjal dengan mazhab dengan kata mazhab itu artinya kalau Anda bicara itu bisa peluang bisu, tapi mukabilul mazhab hanya itu saja. Ini yang disebut dengan mukabilul mazhab. Mestinya kita bisa untuk mengembangkan, menghilangkan najis dengan turab. Kenapa enggak boleh? Dalilnya jelas. Jilat arduli masjidah natur batuha tahuro. Sama dengan wayunas jilat yunas jilu minasama ima'an yuta hirakum bi. Nah, tapi nanti kalau sama rumuskan dengan mengembangkan dari keidahnya Imam Syafi'i, akhirnya bisa mukabil mazhab dan imam nama abi sering macam itu gitu loh anunya nah, lu saya kita berat dengan nas nasnya apa nasnya yo ya jelas itu nasnya boleh nah, terus dengan nas itu juga dengan lakop imam syafi'i tidak berani mengatakan tayamum dengan selain turob nanti ber, uh, kenapa lakop nama turob Nama turab berarti debu, apa itu namanya? Abu bukan turab. Akhirnya enggak boleh tayamum dengan abu. Dengan batu juga boleh karena layu sama turab. Turaban. Kenapa? Karena harus tohuron itu, aku yang dijumlahkan masjid Masjidin, atur batu, tohuron itu hanya debu. Yang sehingga dengan kata turab ini, Imam Syafi'i berani mentaksis di dalam ayat, Fatayam mamu sa'idan di mana sa'idan itu maknanya Ma ardi Apa yang ada di muka bumi itu dinamakan sa'idan Karenanya ada dan zalako Tapi Imam Syafi'i dalam hal ini juga nggak berani ah, Langsung ma ardi Tapi dengan dawuh juwilat ar arduli masjidan watur batu watuh Berarti sa'id yang turut saja Tapi tidak berani mengembangkan bahwa izalatun jasah juga boleh dengan turob enggak <laughs> nah ini loh kelemahan di dalam aku oh, di dalam fakih bahwa fakih ini tidak dengan dalil ijmali tidak dengan usulul fakih Usulul fakih untuk mengetahui tapi usulul fakih saja nah, kalau kita enggak mengikuti undang-undang apa itu tidak mengikuti hasil teks, itu bisa kan itu sebenarnya bisa macam itu tinggal keberanian Ingat ini, bisa kan? Kenapa nggak bisa? Lo salah bener, Sengkok Pak Hartoan pukul dulu salah bener buri kan <tuh> <tuh> nah, ini. ini. boleh kalau di dalam nanti cara sabrun penelitian atau latihan boleh semacam itu. Dan itu nanti setelahnya jadi rumusan kamu uji. Uji dengan dalil-dalil, tidak uji dengan kaul ulama. Kalau kaul ulama ya Pertentangan, nah, kalau ulama yang mengatakan itu gak boleh, harus uh, dalilnya apa? Ngeteh lo. ini lu oke. Okay. wani urak yang gini-gini. <laughs> nah, sekali kan gak masalah kan, nah, lalu, uh, sehingga mustahid-mustahid itu nanti tidak hanya Terbatas kepada mustahat yang sudah ada, bisa misalnya, baru yang semacam itu karena semacam itu sudah modal. Nanti ini ini dengan Ismail lakob. Nah, lakob, Imam Lakob Lakob saja berani kok, nama baul saja berani, mengatakan najis berani, hanya saja permasalahannya itu taklid. Imam Syafi'i itu adalah berhati-hati, ini kemenangannya karena ar Al al-akhwat. Nah, ini yang menangnya. Nah yang tadi kita mengatakan boleh dengan debu, Tafakuh, Tapi gak akhwat. <laughs> Hanya bedanya gitu. <laughs> tapi secara kaidah bisa. Paham ya? Ini dengan ismil lakob. Wabil mustak. Nah, juga bisa. <tuh> dengan mustak karena itu kalau khomrun tinggal khomrun itu lakop apa mustak kalau di situ khomr adalah mustak dari apa namanya mimma yakmurul akla yang sehingga bisa kita kembangkan semua yang bisa menggeliengkan akal itu nanti Haram dan najis. Nah, ini dengan mustak. Tapi kalau dengan lakobul khomri. Nama. Kalau kita abudinya yang. Haram. Yang najis itu hanya khomer. Berarti yang lainnya tidak najis. Berarti kalau demikian. Seperti. Uh, menggunakan. Apa itu namanya. Di. Oh, center apa jenis, -jenis. Uh, alkohol yang digunakan untuk basuhan itu Hansen 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 Tesser itu kalau kita masukkan di dalam kias lakob eh, kias il aku mustak najis tapi kalau kita nggak usah menggunakan mustaknya kenapa itu itu memabukkan enggak Najis itu tak budi, tidak wilayah kias. Yang kalau tidak wilayah kias berarti ya najis. Kalau masalah haram, itu kembali kepada inatoh empat eh lima tadi karena itu memabukkan, merusak akal, haram. Tetap mabuknya, tapi najisnya. Ini berkisar semacam itu saja. Hal itu sebenarnya tidak hanya berbicara dalam masalah ini, tapi e, berbicara dengan kehati-hatian di dalam menafsiri ayat innamal wal min amali nah, ini dia hanya murni ini saja nah kalau pakai dalil itu berarti jangan pakai kias Kalau usah pakai kias-kiasan tapi pakai rijsun adalah makna najis tapi saya katakan najis itu nggak pas kalau dikatakan Maisir. Ya, ya, nanti pakainya istighdam. Nanti ada dua, dua domir. <laughs> nah, kalau kita komitmen tidak ada istighdam, Rizun di najis tidak sinkron dengan Maisir. Kalau diartikan dengan Rizun itu adalah perbuatan keji, berarti bukan homer yang dihukumi tarfi syurbul Khamrinya, kalau demikian, tidak ada nas Quran yang mengatakan khomri itu najis. Nah, ini tadi, di dalam masalah itu, makanya Imam Muzani berani mengatakan khomri itu tidak najis, hanya haram saja. Ya, silakan Anda uh, menggunakan yang mana. Nah, itu juga kalau Imam Muzani kan juga demikian, wal asoh. Uh, wabi ilalin syariatin wa wa waqiun wa aksu jaizun wa isbatan kasyariqah wa nafyan kal khed. boleh menggunakan atau mentaklili secara syara atau secara akal pada hukum satu dengan ilat-ilat syariah yang banyak lebih dari satu karena hanya alamat kan bisa alamat itu banyak tanda-tandanya itu banyak seperti wajibnya wudhu, ilatnya bisa masun, bisa lamsun, bisa kurjusein, bisa. Itu berarti ilatnya banyak, hukumnya sat, satu. Dan sebaliknya, ilatnya satu, hukumnya banyak. Seperti dalam masalah, uh, apa itu namanya, syarikoh. Ini masih kewajib, mewajibkan untuk mengembalikan, mewajibkan untuk motong, mewajibkan untuk takrib, dibuang itu tidak masalah. Ilatnya satu hukumnya banyak, ilatnya banyak hukumnya satu itu boleh tapi ilalin syariah. Kalau tidak syariah tidak bisa karena kalau hukum selain syariah itu kepastian saja. Wawakion isbatan dan dalam aku dan hal ini terjadi seperti sarikoh nah, syarikoh itu ilatnya satu tapi kewajibannya banyak sekali wajib koti wajib gormi kalau memang rusak kemudian dalam khed khed itu ilatnya satu tapi hukumnya banyak larangan puasa larangan setubuh larangan sholat, larangan baca Quran, dan lain sebagainya. Walil haqi, ini terus apa nih? Sambil dan ampun, ini bingung-bingung aja. Ini lele ekrom itu yo. Ya, sepatu besi murah tinggi riko kalau nggak dijelaskan dijelaskan ya seperti ini yang ya tapi usul yang mengisikan ini kuir terus pia ya saat nutu tema ya sekali kami kembalikan uh, mari kita dialog dengan uji nyali Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan yang panjang dan lebar Mungkin kami akan simpulkan sedikit saja, kemudian akan kami buka sesi tanya jawab atau dialog. Pertama untuk kesimpulannya bahwa faidah dari ilat ada dua. Pertama untuk mengembangkan kefare, mengembangkan dari asal kefare. Ini faidah yang asli Kemudian, yang kedua, faidahnya hanya untuk mengetahui nilai logisnya asal atau untuk memperkuat kandungan nas itu sendiri. Kesimpulan kedua, bahwa syarat dari ilhak ini harus memuat hikmah. Hikmah diartikan segala hal yang kembali kepada makosidus syariah itu yang menuntut atau menjadi spirit agar hukumnya dipatuhi namun syarat ini hanyalah syarat secara global saja tidak berlaku pada seluruh kasus tidak mutorit atau syarat ini hanya untuk memastikan bahwa kiasnya ini mutafak aleh Selanjutnya mengenai permasalahan ilat itu bisa berupa nama atau bisa berupa mustaq atau bisa berupa ilat yang muta'adid namun harus syariah dan itu terjadi di dalam kalamul fukoha baik yang bersifat isbat atau yang bersifat nafiyah mungkin itu saja secara kesimpulan akan kami buka pertanyaan untuk siswa, eh, akan kami berikan dua pertanyaan. Sisanya untuk perumus. Silahkan dari siswa, ya. Yang itu dua, sudah ya. Yang sebelah timur, terus tengah tadi, silahkan ambil mic-nya atau dikasih pertanyaannya yang. Jelas, ya, mic-mic dikasih atau maju ke depan. Kenalkan, nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin dari kelas. Pertanyaan kami adalah Apakah dari timbulnya kias khilaf Khilaf yang timbul dari foro iya dari cabang-cabangnya Imam Syafi'i Itu apakah memang dari pemikiran-pemikiran ulama Ataukah memang dari ranah kias itu sendiri apakah memang kias dikiaskan ke sana kalau nanti hukumnya berbeda itu timbulnya dari mana seperti itu ya satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ulumuddin dari kelas Mahathalis semester 1 Uh, yang saya tanyakan itu masalah masako. Masako itu dalam apa dalam qa'idah kawaidul anlainya itu dalam ta'rif rukso itu rukso itu kalau dalam kawaidahnya itu kan al hukmu astabid ala khilafit dalil li uzdin itu bahwa masako wal dicontohkan di situ Uh, Mashu, Mashu sya'i atau masuk mengusap rambut itu kenapa di situ kewajibannya Mashu karena karena di situ apa Masako, Masako tulusli katanya jadi Masako tulusli akhirnya nanti takfifnya takfif ibdal ibdalnya diganti dengan Mashu yang saya tanyakan itu Masako nyanyi di sini loh, kok bisa cuma membasuh rambut dianggap masako itu gimana maksudnya? Ini artinya yang menganggap ini masako atau bukan, atau dobitnya ya masak itu gimana, sehingga nanti bisa berdampak hukum. Dalam kasus, dalam kasus, dalam kasus masuk mengusap rambut dalam butuh, dalam, wudu, dalam wudu dalam kawa idul alai disebut itu? masyakoh iya itu kan idanya itu kan al hukum astabit ala khilafid dalil rukso itu rukso al hukum astabit ala khilafid dalil li uldrin wa huwa al masyakoh wal haruji wal haruju itu ya gimana 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 apanya kawaidannya idanya gimana al hukum ala khilafid dalil li uldrin wa huwa al masyakoh wal haruju Rukhsatun wa illa fa'azima Contohnya Atau masku. dalam kaidah lainnya itu Al-Udul minal asli al-mahjur ilal asli al-mustakir Qad yuktabaru wa qad yulgho itu ya, Kod, Maksudnya itu yang sampean tanyakan Masyakohnya itu loh Mas Masyakohnya iya, Yang, iya, yang apa? menganggap masyakoh ini Yang menganggap ini masyakoh tuh bukan siapa Terus dobitnya masyakoh yang berdampak hukum yang kedua, kalau boleh, cukup ya, dua untuk peserta, sisanya untuk perumus. Mungkin dari perumus ada yang ingin bertanya, ya silakan. Ya ini sebenarnya kalau tepatnya materi di teksnya itu setelahnya itu, tapi masih materi kita. Cuma tadi ya, Zizi sempat menyinggung bahwa istimbatul ilat, ilat mustambotoh itu tidak boleh sampai iptol lunas. tidak boleh iptol lunas atau iptilol termasuk juga tidak boleh iptol hukmil asli yang ada sampai cuma di sana kan kalau sebatas mengkoyiti mentah sesa jenas itu boleh nah kami itu kebingungnya gini kemarin itu ada pembahasan di musawarus ini dalam bab ijabatul walimah hadisnya idadu ahadukum ilal walimah fal menurut kol awal kol yang mutamat itu kan fardu ain tapi menurut kol saninya adalah fardul kifayah nah kenapa kok menjadi fardul kifayah karena ada ilat al mustambatoh yaitu kewajiban hudur walimah hanya sebatas iklam bi'annahu laisa bisifahin supaya tahu orang itu itu bukan sifah atau akhirnya cukup ada ilat itu ditaksis sebagian orang saja yang mewajibkan hadir cuma apakah betul ini sudah dikatakan istimbatul ilat sing yaudu ilat taksis hukmul asalnya kan itu fardul ain alal kul kepada semua tapi karena menurut kolsani ilatnya itu walimah kenapa? karena ada iklam. Nah ini iklam cukup yakfi bil ba'di. Nah di situ kami ragu kalau ini mengatakan taksis atau istimbal ilah sing karena contohnya adalah aulamas tumunisa itu kan awalnya membatalkan tapi karena ada makna yaitu madinah madinah tutaladud berarti yang membatalkan hanya yang wairul mahram saja taksisnya mu'ayyan nah sedangkan dalam fardu kifayah ijabatul walimah taksisnya itu mubham tetap hukum asalnya itu semua cuma sukut bil bakti lah ini apakah betul dikatakan tahsis tahsisul mubham itu loh tahsis tapi hasilnya masih mubham masih koridor uh, masih tolaknya uh, tolapnya ke semua orang tapi kalau lama itu ini saat tahsisnya jelas muayyan yaitu ghairul mahram ya sebenarnya tidak pas kalau dalam bab kias cuma ini karena berangkatnya dari istimbatul ilat Ya perlu kami tanyakan, karena kalau kami menunggu besok lagi, saya kira keburu meledak kejanggalan kami di benak kami ini. Oke, itu yang saya kira taksisnya itu ilat yang mustambato, kemudian mentaksis hukumil asli, mentaksis nas, tapi taksisnya ini mau, apakah harus muayyan seperti lama Mustumunisa atau kayak benar menurut Farduki, kolsani Farduki faya, itu konsepnya taksis ilat mustambato yang mentaksis keumuman dalil. Saya simpulkan ada tiga pertanyaan. Pertama mengenai masalah perhilafan dari para ulama, baik itu akwal, ak, akwalnya Imam Syafi'i atau aujuhnya para ashab. Ini sebenarnya landasan atau Kronologinya, ini apakah berdasarkan kias atau bukan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai masalah masyakoh, dalam Kawa idul alai disebutkan bahwa ini dari sa'il, ya, dari sa'il menyebutkan bahwa mashu itu adalah bentuk tahfif, bentuk keringanan dari syariat karena ghuslu ini dianggap masyakoh dalam kasus goslu ghuslu roksi atau mashur roksi ya pada, pada fokus kasusnya kemudian yang ditanyakan sebenarnya apa batasan dari masyakoh itu sendiri kemudian pertanyaan yang patut dicontoh oleh peserta ini pertanyaan mengenai masalah Istidlal dalam kasus walimah. Dalam walimah itu ada tiga hukum. Ijabatul walimah ada yang mengatakan fardhu ainin karena berdasarkan dalil menduia Fal yujib dalilnya dalil umum. Dari tuntutan umum ini berarti kuliah per afrod. Namun, menurut kaulsani, ini fokus pertanyaannya di kaulsani menurut Kaul ini hukumnya fardu kifayah dari keumuman dalil mandu iya ila walimatin fal yujib itu oleh si Sa'il difahami bahwa alasan dari Kaul ini terkesan mentahsis dari keumumannya dengan makna seperti yang disebutkan dalam kaidah usulnya uh, wayajuzu fil Kemudian yang ditanyakan pertama apakah betul redaksi yang mengatakan fardhu kifayah itu betul-betul contoh tahsis tahsisul apa sunnas dengan istimbatul ilat yang kedua tahsisnya ini dari sudut mana kalau dicontohkan dalam masalah aulamas tumun nisa itu tahsisnya sudah jelas sehingga mengarah kepada wairil mahram. Kalau dalam kasus kita ini dalam masalah ijabatul walima yang fardu kifayah itu bakdunnya yang wajib hanya bakdun sehingga bakdunnya ini tidak muayan sehingga tidak tidak jelas atau masih mubham. Kemudian ada tambahan dari moderator mengenai permasalahan yang disampaikan Al Bujairomi di dalam Hasya Bujairomi mengenai masalah Madinah. Di sana ada tarik ulur mengenai pendapat atau kasus orang yang selesai dari junun ini tidak wajib mandi sekalipun ada Madinah Hurujulmani tapi, kalau dalam kasus wudhu, wajib wudhu bagi orang yang tidur karena ada Madinatul khuruj. Pertama, seperti itu, ini dijanggalkan. Kenapa tidak wajib sekalian di dalam kasus mandinya orang yang baru sadar dari Junun? Dijawab oleh uh, Syekh al Bujairomi bahwa di dalam tidak wajibnya. Ya, pertama, yang mengatakan wajibnya mandi, wajibnya wudhu karena tidak ada alamat jerih karena tidak ada alamat dari wujudnya rih sehingga uni bil madinah sedangkan dalam kasus eh, mandi huru julmani huru julmani ini karena limu syahadatihi maka madinah layu tabar Sebenarnya pertanyaan dari kami, dari saya Kalau kita Bangun dari konsep usulnya, apakah betul Madinah itu terkotak-kotak seperti itu? Artinya ada pentafsilan ini harus eh, harus ada harus bisa dimusyahadah atau tidak? Kemudian kalau memang eh, harus tidak ada alamat, apakah tidak bertentangan dengan takrif ilat yang disebut wasfun dohirun? Sehingga kalau huru jeri ini karena hofi tentunya tidak layak Madinah itu dikatakan ilat. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan dari pertanyaan. Untuk jawaban kami mohonkan kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang pertama itu bukan masalah kias yang ditanyakan, tapi penyebab perbedaan pendapat itu apa? karena kias, apakah karena kias atau tidak. Dengan kias saja, berani karena macam, bisa dalam cara memahaminya dalil, bisa dengan cara Pandangan hurufnya huruf itu kembali kepada kepantasan antara satu dengan yang lain pantasnya ini tidak sama bahkan bisa dengan karena yo dengan apa itu namanya karena satu berpedoman dengan kuatnya nas yang satu berpedoman dengan ilat itu banyak sekali faktornya kalau saya akan membicarakan soal kenapa berbeda pendapat buku hak karena apa wah ini banyak sekali faktornya banyak sekali seperti yang ditanyakan tadi itu masalah wali itu wajib ain atau wajib kifayah kalau kita kembali kepada teknya nasnya hukumnya wajib ain karena tidak memandang dari khusulnya, tapi memandang dari mad'unya, mukhotobnya, atau per, uh, apa itu namanya, izhadu iya ahad hukum dari engkau semuanya. Terus ada yang pakai ilatnya kan yang penting untuk siar, untuk memberitahukan tentang ini tidak sifah, nikah berarti ya cukup dengan perdu kifayah aku coba dengan kifayah itu tafakuh malah justru yang tafakuh yang semacam itu nah, kalau yang tadi pakai nasnya pakai nas lah terus apa itu termasuk taksis yang mubham ya kata taksisnya tidak mubham cuma nanti akhirnya mukhotob yang dari dari fardu kifayah itu mubhamun mukhotobnya, bukan taksisnya, yang mukham. Akhirnya jelas dengan ilat. Ilat apa? Ilatnya yaitu yang penting sudah jelas, yaitu tersiarnya ada musifah Itu maksud sudah, sudah. Mu'ayan itu sudah jelas. Nah, sedangkan Fardu kifayah adalah Fardu yang Mubham itu nanti akan terjadi beberapa pendapat ketika ada perkara yang diwajibkan dengan mubham. Ini apakah yang dikukumi ain yang pertama, apa kedua-duanya semuanya farduain. nah, Kemudian yang dapat pahala, apa yang akla, apa yang pertama ketika dilakukan bersamaan dan e, berbeda apa itu namanya gantian seperti dalam masalah kafaroh yamin di sana didawuhkan layu akhidukumullah bilagwi fi aimanikum alaki yu akhidukum ima akutumul aiman fa kafarotu id amu asaroti masakin au asaroti masakin namin au sati imuna ahlikum au kiswatu matahri lukobah ini wajiban yang juga tidak mau tidak mau salah satunya nah itu nanti bagaimana itu kembali kepada bab yang dulu apakah yang mendapatkan pahala ada yang akla apakah yang pertama kemudian di dalam fardu kifayah apakah di situ taksis mubab? kalau taksisnya saya katakan dalil kata taksis yang dikendaki di sini itu mukhasisnya itu mu'ayyan dalilnya itu mu'ayyan tidak dengan mub mubham. Kalau yang mubham seperti yang saya katakan tadi, kewajiban wudhu ini karena naimnya apa karena mazinahnya itu yang latatayan yang nggak jelas semacam itu. Tapi juga tidak menafikan kalau di situ menyentuh seorang kunsa eh, farjai kunsa ini mewajibkan wudhu karena kalau yang asli tidak ini, ya ini, tapi itu tak hak, yang kemudian kedua-duanya akan menjadi tak hak, tak hakuk, itu tidak masuk di dalam masalah ini, walaupun kelihatannya mubham, farjinya kan mubham, tapi ketika kedua-duanya akan menjadi tak hak, tak hakuk, ini juga tidak digolongkan dengan yang mubham, karena yang mubham itu ilatnya yang enggak jelas, yang enggak ilas ini seperti dalam naim ini karena tidurnya apa karena mazinahnya makanya nggak sama dengan masalah junun kalau junun itu kan sudah jelas kembali kepada madinah kepada Mazinatul khuruj yang sehingga ketika kembali kepada Mazinatul khuruj ini tinggal Apakah orang Jundun ini termasuk uh, termasuk sudah mencapai Su, buku uhu alayakunan nadiran apa Itu hanya kembalinya ke sana. Yang sehingga kita akan uh, terjadi ta'arud dengan dua dalil. Anamasyukka fitagoyyurihi fayurjau ila aslihi wujudan au adaman al fawakal makdum makanya tidak ada yang mewajibkan mandi di dalam orang junub atau orang yang junun kenapa kok tidak ada yang mewajibkan mandi karena al aslu adamul khuruj al aslu adamul khuruj lah lalu Kenapa kalau di dalam huruf jureh ini kok bisa mewajibkan? Ini karena tidak hanya karena usul fikih. Ini masalah fikih yang saya katakan tadi itu karena masih dalam nasnya itu ada kan manama faliyatawadok. Terus ada mungkin ilat mazin. ilat nah sehingga karena ilatnya ini tidak, atau karena ilatnya ini tidak tak ayun akhirnya imma mazinah wa imma naim sehingga walaupun toh di situ tak hakuk tetap wajib wuzu karena naim ala kofa qauf, kenapa mungkin ilatnya nama sebab apa, -apa. karena hadisnya yang jelas itu man nama gitu dah oleh karenanya kalau sudah jelas apa itu namanya gak keluar bi akhbari maksumin bagaimana ya tetap batal kalau di situ kita kembali kepada manama ini fikih yang oh, uh, yang tidak murni dari ilat tapi masih memperberat di dalam masalah nas itu perbedaannya ke sana makanya gak sama dengan masalah khurujul mani apa tuh mandi kalau mani itu kalau mandi itu tidak ada karena dan enggak ada tapi asli karena khurujul mani nah, tapi kalau di dalam naum ini tidak karena murni khurujul reh tapi ada dalil yang menjelaskan naim naimnya ini lumulane <kuh> uh, di dalam pengkajian Fekih setelahnya kita rumuskan sesuai dengan usul untuk pendapat ini perlu bisa diiktimat atau tidak ini masih mempertimbangkan beberapa dalil-dalil dan nanti akhirnya kembali arrojeh al akhwat dan kadang-kadang arrojeh al akhwat itu ada yang al aujah yang cocok dengan wajah ya enggak yang dulu ya. ya, ya, ya semacam itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini sebenarnya yang pertama itu sudah tiga itu ya. Pertanyaan yang kedua, ini saya juga bingung jawabnya karena soalnya itu apa? Gitu. Soalnya yang menentukan masakoh itu apa kan gitu dan ya. Memang kalau masakoh itu tajlibut taisir tapi untuk masakoh yang tajlibut taisir yang tidak ada tabrakan dengan nas ini harus betul-betul masakoh latan harus masakoh sing tanfaku anil ibadah yang syadid yang syadidah yaitu harus maktu'un biwujudihi tidak maskuk atau maznunun biwuju dihi karena kembalinya dalam eh, apa itu namanya fikih adalah zon kalau tadi alasan dari syariat tidak mewajibkan basuh kepala tapi hanya mengusap karena masakoh masakotul apa itu namanya masa kotul gosli kan itu ya wajah aku oh, kepala tuan itu itu sebenarnya kalau diwajibkan goslon kalau diwajibkan goslon itu juga tidak ada masa karena masako latan fakuanil ibadah oleh karenanya ilat yang disampaikan di sana yang menunjukkan hikmatu tasrek itu namanya hikmatu tasrek bahwa tidak diwajibkan ghuslun tapi cukup dengan masun itu hanya untuk munasabah biar kita redok mantep atau untuk takwiat tunas tapi aslinya andai kata diwajibkan ghuslun itu tidak ya tetap masakoh tapi masakohnya lantak waku anil ibadah maka lebahkan lebih murah lebih ringan daripada masakohnya hab suljuk atas yakni puas puasa puasa itu lebih parah itu lebih lebih berat dibandingkan dengan membasuh tapi kenapa enggak kok tetap wajib Lagi ya apa apa itu namanya ada makna terkandung di dalamnya apa la alakum ta takun. Nah, itu maksudnya di sana. Kalau dalam puasa ini masakoh, tapi masakoh di dalam puasa untuk meringankan segala hal, yaitu mengajarkan kita untuk takun. Kenapa? Karena walaupun itu masakoh untuk menyelesaikan hal-hal yang sangat besar penyebab tidak toat karena warek penyebab orang mengikuti keinginan nafsu karena kenyang penyebab orang itu bertengkar karena masalah makan makanan penyebab terjadinya maksiat pertama kali yo ya karena makan makanan faakala fabatlatlauma sawatuhuma oleh karenanya tidak hanya sekedar kita berbicara masakoh dalam suatu kasus yang ada yang ter, uh, hukumnya sudah ada kalau hukum yang sudah ada diilati itu hanya ilat yang maksuroh. nah, ilat yang maksuroh. karena andai kata orang itu tidak merasa masakoh dengan adanya ghuslun. karena gundul ini ya tetap tidak kewajiban untuk goslur Roh tetap boleh ngusap. Berarti kenapa kok itu masak? Kok masak, masak? Ya untuk memudahkan. Seperti masak kau rijli uh, yang sehingga diperbolehkan untuk apa itu namanya Masulkov. Nah ini bagaimana? Nanti aslinya ya karena memang di dalam nasnya ada legalitas untuk masul khuf untuk memperingan walaupun sakjani membasuh kaki itu pun juga kalau diwat kalau andai kata tidak boleh itu tidak akan keberatan karena apa ya yolatan baku anil ibadah cuman yang dibicarakan dalam bab ini ketika masakoh-masakoh yang sudah ada di dalam Nas yang ada di dalam hadis yang melegalkan untuk meng memberi batas ini nanti dikembalikan kepada uh, apa itu namanya masakoh mazinah mazinatul masakoh contoh sebenarnya legalitas untuk mokel itu sudah ada baik masakoh atau tidak masakoh memang dilegalkan untuk tidak puasa dalam keadaan pergi namun karena pergi ini alat ilatnya masakoh sajani nggak usah diilati masakoh itu yuk bisa kok karena di sini tidak mukoyat dikiaskan dengan bab sholat dengan kias takyid seperti halnya pendapat imam syafi'i di dalam masalah tayamum bahwa kewajiban tayamum itu cukup membasuh tangan di dalam ayatnya tidak membatasi sampai batas sikut Sebab apa fatayam mamu soi dan tojipa fam saku hikum wa nggak ada batas. Hal yang tidak ada batas ini ketika hukumnya sama tapi eh, hukumnya berbeda tapi penyebabnya sama bisa diilhakan, dikiaskan dan dikoyiti sehingga dikiaskan dengan bab di mana dalam bab didawuhkan dengan Fagsilu wujuakum wa'idiyakum ilal marof Marofik nah, ini bisa saja Ini dalam masalah puasa itu tidak, pak, tidak bisa pakai dalil Madinatul Masaka ya bisa Kita samakan dengan legalitas Kosor Sholat enak Kenapa? Hukum berbeda tapi penyebab sama bisa diilhakan. Nah, tapi pas ketepatan di sini bisa digunakan untuk tinjuan lain yaitu mazin mazinatul masakoh nah kata uh, ilatnya kok di sini masakoh karena ilatnya masakoh tapi karena ilat ini kofi ilat ini mazinah untuk mengembangkan kepada yang lain ini belum bisa dikatakan maktuun bijawa zigi kofi maktuun bijawa zihi. makanya ilat-ilat masakoh ini yang sudah ada saja hukumnya yang sudah disebutkan di dalam hadis tapi yang belum jelas ukurannya itu nanti baru dikembalikan seperti kullil mu'minin layakuddu min abisharihim wa furujahum dhalika azkalahum dan hadis an-nazar summun mas mumun min sihamil iblis faman tarokaha wajata lazatal ibadati wahala wataha bis enak hati sih nah, cuman lagi kesummun mas mumun itu akan mengakibatkan lah terus ada yang karena ini bisa mengakibatkan bahaya akan mengakibatkan ilat yang munasib yaitu zina sebab di situ akan bisa mengakibatkan zina dan itu bisa dengan cara tahqiqul e, tahkikul manat ternyata pengaruhnya melihat ini sangat luar biasa mulanya diarani di mana tempatnya linta dari sawah turun ke kali di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati akhirnya tidak bolehnya nazar tidak bolehnya khalwah terus ada dalil kalau khalwah itu ida ida khala isnani wasaiton salisu huma. Nah terus di situ akhirnya di dalam fikih yang haramnya itu ditinjuk. Kenapa kok haram? Karena mazinatul fitan. gitu loh nih. Hanya itu saja sebenarnya. Ini untuk mempersimpel saja. Tapi hasilnya sudah ada hukumnya itu sudah berdasarkan dengan Nah, untuk memperkuat hukumnya ini haram, karena terjadi ini perlu ada dukungan. Nah, kalau sudah disebutkan, kenapa kok boleh ini takfif, ukurannya seberapa? Karena masako. Ukurannya seberapa masako ini? <guluh> nah, itu hanya uh, mengilati sesuatu yang sudah ada, mengilati tata cara ibadah yang sudah ada itu nanti bisa dikembangkan tapi nggak bisa untuk mengembangkan hukum hanya bisa menggiatkan eh, mengembangkan di dalam memberi ilat contoh kenapa kalau sholat tidak wajib kodok bagi orang head tapi kalau puasa kok wajib kodok kenapa karena masa kok sholat itu terus-terus gitu loh tapi andai kata diwajibkan kodok Ya tetap harus Bukan karena masakohnya Nah itu berarti Ilat masakoh Memberikan, aku dijadikan Untuk mengilati hukum yang sudah ada Dalam rangka untuk Munasab Munasabah Paham tidak ini? Lain kalau masakah yang memang tidak bisa dihindar itu sudah jelas kena nas la yukallifullahu nafsan illa pus'aha. Kalau puasa itu diperintahkan niat bisa harus tatabuk tulu ul fajri jelas semuanya orang gak, gak, bisa. Kemudian kalau kita kembangkan dalam hal ini orang was -was ditekan untuk terus mukorona gak bisa nanti satu waktu habis kak sholat sholat itu usolli 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 fatul usolli masya allah usolli baru terus habis sudahlah nah, kita kiaskan dengan puasa boleh ya sudah kan aja Lagi lagi udarnya ini karena memang di yang sudah jelas mau cut tidak itu yang masakah yang mutarib. kalau yang masakah pada ayat aku da, uh, pada dalil-dalil yang sudah ada ini masakonya tidak mutorit gak mutorit bagaimana mutorit itu kalau ada masako boleh tidak ada masako tidak ini tidak ada masako gak ada masako tetap harus nah gitu deh tapi ilatnya masak masako ini namanya ilat yang tidak mutorit tidak bisa digunakan untuk il kak kemudian yang terakhir masalah tidak merubah pada nas baik itu koyit atau taksis dalam hal ini tidak bisa dijamekkan karena usul antara syafi'iyah dengan hanafiyah beda apakah ziyadatul takyid ini termasuk atau ziyadatul syarat ini termasuk nasih apa tidak kalau di situ termasuk nasah maka walaupun ziyadah itu takit tidak boleh. Haza mazhabul Hanafi. Nah, makanya menurut mazhab Hanafi tetap bersikukuh tartib berarti itu tidak wajib dalam wudhu. Kenapa? Jangan sekali kamu mengembangkan di dalam wajibnya tartib dengan fadzak bima Allah dalam hal ini karena kamu akan menambahi syarat yang tidak ada di dalam nas mengnasnya sudah jelas milal biru sikum itu berarti nasah nasah itu harus Quran sama Quran hadis sama hadis hadis akan tidak bisa mentasah kepada mutawat mutawatir apalagi kias menasah kepada nas gak bisa itu pakai Abu Khadifah makanya di dalam masalah Bayar kafaroh kotel ini Abu Hanifah tetap hanya mewajibkan kafaroh terhadap yang mat aku membunuh dengan tidak sengaja. Wamang kotalamuk minan koto ang fatah riurukobatim mu'minatin fatiyyatun musallamatun ila ahliha. Untuk yang amdon tidak bisa dikiaskan dengan yang apa itu namanya yang khataan Kenapa? Karena akan membatalkan pada nas, menasah pada nas, yang singkat nggak boleh. Safi, nggak enggak, nggak naskun kok. <laughs> Nasnya tetap, tapi dikembangkan dengan yang, yang lain itu bukan naskun. Gak masalah. Yang singkat tetapi Imam Syafi'i di dalam masalah bayar kafarah dalam pembunuhan baik am dan tetap wajib bayar kafarah demikian pula dalam masalah sholat kodok sholat itu yang ada di dalam hadis Man nama an au fal idha kalau dari Mazhabnya Syafi'i ilatnya wajib kodo itu adalah karena idrokul wakti makanya bagi yang sengaja ya tetap wajib kodo karena fi gak mau kalau kamu wajibkan yang sengaja ini akan tabrakan dengan nas nasnya itu manama ansolaten au nasiyaha tabrakan dengan nas berarti kamu menambahi dari nas nasuh nasa gak boleh nah, gitu loh jadi syafi'i enggak enggak nasa itu. Gitu ini juga untuk pertimbangan yang tanya yang pertama tadi yang menyebabkan perbedaan hukum yang semacam ini gitu lah, nih. Nah, itu tidak hanya itu saja bahkan baca fatihah saja itu ya Cah. di dalam surat. yo hukumnya berbeda syafi'i dengan hanafi alasannya Membacakan Fatihah itu sudah ada dalam Quran. Banyak hadis. Hadis berarti zoni itu. Kalau zoni tidak berarti tidak sah. Nah, sah tapi haram gitu ya. Gitu, gitu. nah, tapi kalau Syafi'i gak baca Fatihah tidak apa-apa. Itu nanti akan berkembang lagi seperti baca Fatihah pada sholat diterjemah boleh enggak cara kanafi boleh Syafi'i tidak boleh kan gitu nanya. Nah, karena maksudnya apa? Karena itu tidak lalu Is sudah ini yang, yang belum pernah semua ya sudah ini mah. Ah itu uh, Insyaallah walaupun tidak tertib itu sudah semuanya tadi sudah saya singgung uh, lima pertanyaan tadi. Kalau masih ada kami uh, persilakan ini saya kembalikan terserah moderator. mungkin akan kami tambahkan kesempatan untuk bertanya mungkin dari peserta satu aja dari perumus satu silahkan Bismillahirrahmanirrahim nama saya Askia Yamani dari MA3 kurang keras ya yang suaranya. ingin kami singgung tadi beliau sempat menyinggung masalah ruhsoh. Ketika seseorang safar nanti diperbolehkan untuk iftor. Ketika sulit untuk ikhtiron finiat maka nanti diperbolehkan niat Kobla takbir. Kurang keras, kurang keras suaranya. Jelas ya. Diulangi ya. Iya. Tadi beliau sempat menyinggung masalah perkara-perkara yang di situ sebagai solusi, dicontohkan ketika seseorang nanti tidak di ketika safar itu rusuh untuk apa, tidak kuat untuk puasa, maka wujud adanya atau diperbolehkan iftar. Ketika nanti niat puasa tidak bisa mukorona maka diperbolehkan mengawali dari apa mendahulukan niatnya. Lalu ada lagi kasus ketika seseorang sholat di dalam di atas kapal, lalu ketika dia ketika berdiri maka sulit atau akan mumet maka diperbolehkan untuk duduk dari situ contoh-contoh yang ditampilkan adalah adanya wujud maslahat yang nanti larinya kepada mukmin itu sendiri dicontohkan ketika kasus yang lain adalah seseorang sekarang sedang rame melindungi melindungi candi-candi melindungi gereja-gereja yang mana nanti akan ada wujud maslahat kepada mukmin itu sendiri. Yang ingin kami tanyakan adalah sebatas mana maslahat yang dijadikan tolak ukur dalam syariat sehingga dapat mengakomodir seluruh kasus sehingga boleh melakukan fi'lu fi'lu sebagai penggantinya atau filu filu yang sebenarnya haram menurut syariat. Tapi, dikarenakan ada maslahat di situ, diperbolehkan. Jadi, yang kami tanyakan adalah sebatas mana maslahat yang dijadikan tolak ukur dalam syariat, sehingga dapat mengakomodir seluruh kasus-kasus yang ada di atas. Seperti itu, ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Trumis. uh, ngapunten niki ingkang uh, tadi ditanyakan perihal wali niku ingkang masih menjadi problem niku yang pertama kalau dikatakan niki taksis bahwa taksis itu kodru al muhososnya itu kan harus jelas maka tidak boleh al baki itu tidak jelas tidak boleh dalam taksis sementara di dalam perintah iklan yang disebutkan dalam walimah kalau hanya kodrunya itu hanya iklan sebatas iklan maka kami kira di sana baginya belum jelas kadarnya semana iklan itu buktinya dalam kasus eh, nahyu eh, apa an nikah hisir berarti kan kalau walimah itu diperintahkan berarti tidak boleh nikah yang diam-diam kan tidak boleh dalam menyentuhkan perihal nikah husir itu ulama berbeda-beda dalam menyentuhkan orangnya itu harus ada berapa itu dinamakan nikah sil itu ulama berbeda-beda jadi dalam mendobiti iklan di dalam nikah pun kami rasa juga belum ada dobit yang jelas kemudian yang kedua perihal taksis dalam taksis niku kan al hukmu kobla taksis wabak tahu kan masih sama hukumnya misal di dalam contoh apa Mub, uh, lam sunnisa yang muktil itu kan tetap ada sisi yang membatalkan setelah ditaksis menjadi gholul mahrumat tapi di dalam contoh ini di dalam contoh walimah yang telah ditaksis Hudul walimah itu hukum yang ada kesannya adalah berbeda dengan hukum yang awal yang awal itu fardu ain, yang kedua itu fardu kifayah walaupun min jinsin yang sama yaitu jinsul fardi tapi seakan hukumnya berubah tidak sama dengan umumnya taksis yang setelah ditaksis pun hukumnya sama satu lagi. Oke, okay. engkang pertama niku masalah taksis niku syaratnya kan al baginya kan harus jelas. Kalau kau dulu alam khusus, afrod yang ditaksis niku kan harus jelas di dalam uh, khus niku. Sedangkan di dalam contoh ini kau dulu iklan dalam kau dulu walimah walimah itu kan anjurannya untuk iklan. Maka menurut kau cukup di fayahkan, sekiranya sudah khusul iklan maka maksud walimah sudah tercapai sedangkan kodru iklan yang dikehendaki ini ku rawan terjadi perbedaan sebatas mana iklan yang dianggap menggugurkan fardu kifayah di dalam walimah niku apakah itu sudah dikatakan jelas hanya dengan mengatakan al kosdu atau sukutul wujub hasilun bil iklan bi idhar idhar Idharul walimah kodul idharnya itu belum jelas Bismillahirrahmanirrahim Untuk soal pertama Sebatas manakah Maslahat rojihah Sebatas manakah Maslahat rojihah yang Bisa mengubah Satu hukum yang asalnya haram bisa menjadi boleh dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang kedua terkait sesuatu yang ditahsis ini kan kadarnya harus jelas. Al-baqi al-mukhasasnya ini kan kadarnya harus jelas. Sehingga dalam permasalahan walimah yang furudul kifayah Furudul kifayah, husul husulnya furudul kifayah, ini belum jelas, artinya berbeda-beda sesuai tempat. Idharus syiar ini berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Ini bagaimana menanggapi kasus yang seperti itu? <tuh> Untuk yang pertama. Uh, Sebatas mana maslahah yang bisa diakomodir di dalam syariat? Kita berbicara di dalam maslahah yang diakomodir oleh syariat itu ada tiga: ada maslahah yang muktabar, ada maslahah yang mulghoh, terus ada maslahah yang tidak mulgo juga tidak muktabar dalam hal niki nanti sebenarnya ini uh, kita akan berbicara di dalam maslahah panjang sekali kalau maslahah maslahah yang secara akal Jelas boleh contoh masalah yang jelas ada, namun mulgoh yaitu ketika bertentangan dengan nas. Contoh di dalam kewajiban orang puasa yang eh, orang yang jimat di dalam puasa itu. pertama itu kedua siamu syahra ini mutatabian ketiga puasa apa tuh itamu miskinan lah dalam masalah yang seperti ini akhirnya orang yang raja orang yang kaya kalau diperintahkan untuk itku rokobah karena rokobahnya banyak ini gak ada artinya yang masalah baginya adalah puasa lah masalah yang semacam ini adalah masalah yang tidak muktabar secara syariat atau disebut dengan masalah yang mul mulghoh. Terus masalah yang daruri al kuliah yang kotan termasuk kalau kita membunuh orang Islam tidak boleh tapi ketika orang kafir ber menyandra kepada orang Islam, kalau kita tidak mungkin akan membunuh, oh, kalau kita membunuh orang kafir itu akan membunuh kepada orang Islam dan ketika tidak membunuh nanti akan membahayakan kepada orang Islam orang kafirnya ini Maslahah yang doruri itu boleh terus ada. Maslahah yang tingkatannya itu hajat, ini nanti akan diperbolehkan, tapi dalam hal-hal tertentu seperti muamalah mestinya di dalam akad. Membeli itu barangnya harus ada yang dibeli juga ada yang jelas, tapi karena sulit atau oh karena banyak orang yang sudah membutuhkan untuk makan, barangnya masih belum ada. Akhirnya karena hajat masalah yang sudah sangat hajat, tapi kebutuhan umum akhirnya diperbolehkan dengan akad salam. Kalau tadi dikatakan baik Uribawi jelas gak boleh kecuali mislan bimislin ya dan biadin. Tapi ketika darul mafasid yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan khifdul, uh, khifdul nafas dalam masalah uh, Orang yang mempunyai kurma yang masih basah, tapi sudah membutuhkan untuk kurma yang siap saji, karena hal ini sangat dibutuhkan urusannya nyawa, maka muamalah yang asalnya tidak boleh, akhirnya dilegalkan oleh Rasulullah dengan bayul aroya. Ini yang tingkatannya maslahah yang uh, apa itu namanya muktabar tapi tidak sampai tingkat doruri. Kemudian nanti ada maslahah yang muktabar, ada yang mulgoh itu nanti dalam usulnya Syafi'i sebut maslahah nanti kalau dalam usulnya Khan Maliki disebut dengan maslahah mursalah dalam usulnya Hanafi disebut dengan istiksan dalam hal ini maslahah tersebut apakah maslahah yang sudah tidak ada tendensi sama sekali dengan syariat tapi karena memang betul-betul darurat ini boleh walaupun tidak ada tendensi dari syariat seperti halnya kalau gak makan mati barang itu ya gak ada dalilnya itu boleh karena itu darurat tapi kalau hanya sekedar maslahah yang tidak doruri tapi tidak ada legalitas dari dalil yang syariat yang ada ah, hal ini seperti yang disampaikan oleh Eh, apa tadi memerdekakan hamba ini tetap gak boleh kenapa karena tidak doruri nah, dan tidak ada yang dalam nas makanya Imam Ghazali mengatakan al maslahah idalam tustanat ila dalilin syar'iyin fawab batilun 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 berarti kesimpulannya kalau Anda akan bertanya masalah bagaimana yang muktabar tinggal masalah itu sampai tingkat daruri apa hanya haji terus diakomodir ada dalil apa? Enggak, itu nanti akan dibicarakan dengan panjang lebar di dalam bab maslahah. Nah, kita bicara maslahah itu saja sudah panjang sekali karena nanti akan terjadi tiga apa itu perbedaan pendapat kesimpulannya maslahah kalau dilihat dari dalil syarak ada tiga hal ada maslahah yang saya syartu saya syar'u kedua yang syarak mengatakan jelas syahidah libut laniha yang ketiga syariat tidak memulgohkan tidak membatalkan dan tidak melegalkan Bis. ada tiga untuk yang dilegalkan oleh syariat ini adalah hujjatun geniku yang disebutkan di dalam ki kias Uh, nanti akan naga, macamnya yang tidak dilegalkan seperti tadi itu tidak boleh jelas, karena bertentangan dengan hmm, nas. Kemudian, yang tidak ada dari syariat secara jelas, nggak legal. Ndak dilihat itu daruri apa ya, tidak? semua transaksi-transaksi yang disyaratkan syaratkan ketika darurat gak masalah ijaroh yang ujrohnya harus maklum tapi ketika sulit di dalam hammam, Wah ini kesulitan ya sudahlah gak usah <laughs> maklum makluman nih sih kalau di dalam ini kan yuk berapa harganya berapa banyaknya air dan berapa lamanya mau ngising kok katanya di batasi gak bisa ya sudahlah karena sulit ya sudah agak masalah ini nggak ada di dalam syariat Duh, oke ya ya oke itu sudah oke <laughs> ini sudah urusan dari syariat dari anu. maksudnya dari syariat itu hadisnya nggak ada gitu loh nah itu kalau sudah mencapai ke sana wes itu hanya sedikit yang kami sampaikan dalam hal ini karena kita panjang kita berbicara syariat hukum masalah maslahah secara detail panjang sekali. Kalau di dalam taksis al bakinya memang harus mu'ayyan. Kalau al kalau taksis ini yang ditaksis apa? Dalilnya al baki kan itu pakai istisna. Seperti komal kaumu ila 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 ada ya ini loh. Bakinya harus mu'ayyan. Kalau dalam masalah verduki fayah kebien tidak mu'ayyan. Ini yang ditaksis bukan taksis. Bukan bab taksis tapi Perduk itu adalah Kewajiban yang mubham Kewajiban yang mubham Makanya yang saya tanyakan itu Sisa dari Perduk apa bab taksisnya Kalau taksis bukan masalah Urusan siapa yang diperintahkan Tapi wujudnya hukum Dalilnya ini jelas Nah kemudian Kalau nanti uh, Masalah apa itu namanya syarat daripada taksis yang bab istisna atau syarat atau dengan sifat itu baru syaratnya harus muayyan tidak hanya muayyan saja itu ada lima hal bahkan tidak hanya muayyan maksudnya tidak hanya muayyan saja tapi syaratnya harus diketahui itu jelas orangnya yang tidak diketahui itu contohnya gini loh ya kalau kalau orang yang membunuh apa itu namanya Uh, orang kafir zimi latak dulu zimi jangan membunuh kepada zimi ini bakinya sudah jelas adalah harbi tapi yang tidak jelas ini seperti ini wasariku facto faktou aidiyahuma ini ditakses dengan dalil munfasil diantaranya harus khirzul misli Nah, kemudian diantaranya harus nisab. Ini taksisnya. Nah, sehingga sisanya mukhasas ini apa saja nggak jelas itu. Karena bisa harus oh, harus khufiyatan. Mungkin masih ada mukhasas mukhasas yang lain yang belum jelas, makanya ini nggak bisa diamalkan. Pendapat ini akan mengatakan bahwa Ayat washariku Fakta'u Tidak bisa dipakai Lain syafi'i yang uh, mengatakan boleh Kenapa gak dipakai? Karena masih banyak mukhasis-mukhasis Mungkin yang masih gak jelas Sisanya mukhasis ini loh gak jelas Yang ada Yang diketahui mukhasisnya adalah Khirzumislin Kedua Kufiatan Ketiga apa itu namanya nisab. Terus sisanya itu, sisanya itu gimana? Gak jelas. Itu yang dimaksudkan itu akhirnya mahkum alehnya, mahkum eh, mahkum beh, aku mahkum alehnya itu gak jelas. Tapi kalau dalam hal ini mahkum alehnya apa? Mahkum alehnya itu fardu kifayah. Sudah jelas. Nah terus kita kembalikan fardu kifayah itu untuk siapa? fardu kifayah itu amrun muhimun layuk satu fa'iluhu nah, itu sudah jelas kalau sampan katakan maksudnya itu tidak jelas fardu kifayah tidak boleh sholat jenazah pun tidak sah itu karena tidak jelas nah, kalau sholat jenazah kan tidak jelas jelas yaitu siapa yang dikitopi mubham cuman terbatas man alima bimautihi Nah, kemudian di dalam mad berarti mandu ia bihim. Nah, berarti nanti Pak kamu akan gugur apa tidak kembalinya kepada apakah fardu kifayah itu alal ain apa alal kul alal bakti apa alal kul nah, yang semacam itu nanti anunya makanya kalau fardu kifayah itu dikatakan taksis yang tidak muayan ini saya janggal walaupun di dalam kitab kok semacam itu itu pandangan yang nggak pas itu karena taksus yang muayan yang tidak muayan itu seperti tadi itu saya katakan baginya setelahnya ada mukhasis sisanya ini sudah jelas seperti latak tulu zimi zimi tidak boleh kemudian sisanya zimi apa jelas itu harbi karena tabaduril zin tebaturil akli Lain ini kalau yang maklum yang sudah mu'ayy muayyan yang tidak muayyan seperti tadi kok masuk perdunya kifayah karena tidak muayyan itu tidak masalah taksis itu mencontohkan hal yang enggak pas di nah, dunia Jadi pandangan usulnya itu enggak 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 anu enggak sinkron dalam gitu nih. Jadi di dalam taksis ini mukhososnya bagiannya dari yang ditaksis Nah, ini kan tidak ada taksis nanti taksisnya masalah dalilnya ini ditaksis yang asalnya fardu ain karena dia ini menjadi fardu kifah kifayah kan ini taksisnya taksis ilat bidalil lah terus ketika fardu kifayah itu siapa yang diwajibkan ya terus kembali kepada aslinya fardu kifayah gitu lah ini Terima kasih. Uh. Alhamdulillah telah kita simak penjelasan dari Romo Kiai Haji Azizi Hasbullah Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan kami pandu pembahasan kuliah usul pada kesempatan sore kali ini Cukup sekian dari kami, Walafwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC. Menuju acara selanjutnya yaitu doa penutup. Yang mana dalam hal ini kami haturkan kepada Kiai Haji Azizi Hasbullah. Kepada beliau... Kiai Haji Hasbullah waktu dan tempat kami haturkan para hadirin yang kami hormati kami mohon maaf kalau saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan mungkin gak sambung karena terus terang gak begitu jelas saya pertanyaannya yang sehingga saya jawabnya itu ya kira-kira soal ini karena ya sudah saya isi kok kleng tengkleng kok bukan jelas ini ini mungkin apa itu namanya menjadi garapan panitia agar suaranya ini agak bisa jelas itu bagaimana saya yakin mungkin tidaknya saya saja nih sampai jelas dulu ya lu enggak jadi bukan saya saja itu sehingga saya pun bingung ini pertanyaannya ngarahnya kemana saya nggak begitu jelas ini bukan karena apa ya ini kepijet ini ya ya tapi nggak nggak jelas ini makanya kalau nggak sinkron saya mohon maaf dengan ribuan kemaafan biar nanti panitia memperbaiki sound system-nya apa apanya ini yang kurang pas ini, yang tidak jelas. Nah mari kita tutup dengan bacaan fatihah dan Wal Asri Al-Fatihah. Ma'aulhamnishaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasla'inu dina surat <Sess> al-mustaqim. Surat <Sess> al-lazina an'amta alayhim wa ilmah dhubi alayhim wa la'addhalina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Alhamdulillahi ya rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ma kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi rijalan wa jikal karim wa alimi sultanik. Dhamma salli wa salim salatan tunji nabiya min jamil ahwali wa la'afad. Wa takdila nabiya jamil hajat. wa tutahhiru nabiyya min jami' sayiat wa tarfa'u lana nabiyya inda kana darajat wa tuballighu lana nabiyya khair ghayat min jami' al-khairati bil hayati wa ba'da al-mamat Allahumma ya Allah inna nasta'uduka ma qara'na wa ma'limna wa ma sami'na fakhfat huwa ratan sana wa tutu ila inda hajatina rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim rabbana la tad'a lana fi hadha al-maqami hadatan pan ila wa la ibana satar dalam manara farajta wa radallana dayta wa dayna dayta wa hajatina min hawaji dunya wal akhirati laqad dayta wala mu'sirun ya sarta yasir lana wa asir murana umrat dunya wal akhirah wasallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa washabi walhamdulillahi rabbil alamin tibarakatil fadhihah a'udzu billahi rajim rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir ar rahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim rahim bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwafiq lan mutariq mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh